Begitu ya, Bapak Ibu guru sekalian. Mohon diulangi, Bu. Baik, akan kami ulangi lagi untuk peraturan webinar pada kesempatan kali ini. Acara akan kita mulai bersama-sama tepat pukul 10 WITA. Mohon para peserta webinar dapat mematuhi peraturan sebagai berikut. Yang pertama, peserta mohon dapat mematikan video atau kamera serta audio pada Zoom selama acara berlangsung. Yang kedua, peserta mohon menonaktifkan opsi edit text dan mohon tidak mencoret layar presentasi saat webinar. Yang ketiga, link presensi akan dibagikan melalui kolom chat Zoom dan kolom chat YouTube. Presensi dilakukan dengan cara mengeklik dan mengisi link tersebut. Jadi tidak diperkenankan bagi Bapak dan Ibu guru sekalian mengisi langsung di kolom chat. Kemudian yang keempat, sesi tanya jawab akan dibuka di akhir sesi webinar. Silakan pertanyaan dapat ditulis di kolom chat dengan cara hashtag ASK, hashtag atau tanda pagar, tulis ASK. Kemudian Bapak Ibu sekalian silahkan tuliskan nama sekolah dan juga pertanyaan akan ditujukan kepada siapa. Kemudian yang terakhir, pada sesi foto bersama, peserta mohon dapat mengaktifkan video menggunakan virtual background yang telah kami kirimkan melalui link di kolom chat Zoom. Nanti akan kami kirimkan, Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak dan Ibu guru sekalian yang luar biasa, sahabat guru di Nusa Tenggara Timur, silahkan mulai dimatikan videonya dan juga audionya karena sebentar lagi kita akan bersama-sama untuk melakukan pembukaan acara webinar pada pagi hari ini. Dan sekali lagi kami sampaikan bahwa acara ini diselenggarakan oleh Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia dan Yayasan Pendidikan Nusantara bersama dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan acara ini didukung oleh Sahabat Guru Training, Sahabat Guru Media, dan Ilmu Akademi. Iya, baik Bapak Ibu yang belum dimatikan untuk audio dan juga untuk videonya, silahkan ditekan Ibu tombolnya. Ya, ada mic ya, kemudian di mute seperti itu. Tidak boleh langsung mandu. Kamu dah bisa, siapa terima? Moderatornya nama siapa? Ya, luar biasa sekali ini antusiasme dari Bapak dan Ibu, sahabat guru di NTT ini sudah mencapai angka 776 dan terus bertambah ya yang kita masukkan ke dalam grup ini begitu. Untuk mengikuti Zoom webinar pada pagi hari ini. Baik, sesaat lagi kita akan melakukan agenda pembukaan untuk webinar Pendidikan Indonesia Bangkit dari Timur. Moderator nama siapa ya? Jangan tanya moderator. Bu moderator kalau sebelum. Tulis itu Matius Gale. Seni budaya, seni budaya. Kelas 10 meter ini. Tulis itu. Kelas 10 meter 1. Ini kan dia. Kamu cepat pulang. Pasti. Kenapa? Aku jadi. Siap saya jawab punya baru sih ada mah dengar kain jahat. Matius Gale.
Ini kok bisa mati? Oh, harus mati ini apa speaker tuh? Oh, jangan cat bilang, jangan cat. Jangan cat deh. Ya, ini cuma kita ngobrol. Oke, apa itu? Coba, kalau mau penjelasan di dulu. Halo, sahabat guru. Tempat tengah hadir. Teman-teman sudah diberitahukan dimatiin mic-nya dulu. Ajar dorni apa aja kita teman-teman ya lebih ini lagi ikut aturan man sudah diberitahukan. Kenan ketika mohon izin kami mohon berkenan ketika Bapak Gubernur NTT masuki ruangan mohon acaranya bisa dimulai. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Halo, selamat pagi. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Marilah agenda webinar pada kesempatan kali ini kita mulai bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om sejahtera. Salam. Om swastiastu. Namo buddhaya. Salam kebajikan. Tungtilu Laiskoda SH MHSI Gubernur Nusa Tenggara Timur. Yang kami hormati Bapak Sutan Rizka Tuanku Kerajaan SE selaku Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia. Yang kami hormati Bapak Iwan Syahril PhD Dirjen GTK yang pada kesempatan kali ini diwakili oleh Bapak Dr. Dr. Andes Rahmadi Widiarto MA selaku Direktur GTK Diknas. Kami hormati Bapak Dr. Aryadi Wijaya MSC selaku Pakar Strategi Pembelajaran Matematika Universitas Negeri Yogyakarta. Yang kami hormati Bapak Dr. Suyoto MSI selaku Tokoh Pendidikan Indonesia. Yang kami hormati segenap jajaran birokrasi pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang kami hormati segenap jajaran birokrasi kabupaten dan kota di Nusa Tenggara Timur. Yang kami hormati dan kami banggakan. Tiada kata yang pantas diucap dan tiada seruan yang pantas ditebarkan selain ucapan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang karena dengan karunia-Nya kita dapat bersama-sama berkumpul dalam rangkaian agenda webinar pendidikan memperingati Hari Pendidikan Nasional. Bapak dan Ibu sahabat guru yang berbahagia, Hari Pendidikan Nasional adalah momentum bagi kita untuk terus bertumbuh menjadi seorang pendidik yang terus mendedikasikan diri bagi peradaban bangsa.
Kami dari Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia dan Yayasan Pendidikan Adiluhung Nusantara bersama dengan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur berkolaborasi untuk menciptakan momentum bersama sahabat guru di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan mengangkat tema Indonesia Bangkit dari Timur. Transformasi digital di bidang pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur menuju era 4.0. Peningkatan kualitas pendidikan menjadikan salah satu hal terpenting dalam mencapai tujuan pendidikan nasional serta dalam menghadapi era disrupsi revolusi industri 4.0. Kondisi ini mendasari adanya 4 pokok kebijakan Merdeka Belajar yang bermuara pada penyiapan siswa yang berdaya saing di era 4.0. Untuk itu, proses digitalisasi menjadi kunci terhadap integrasi sistem Merdeka Belajar. Dengan adanya kolaborasi pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota dalam rangka menuju salah satu center of gravity di Indonesia, maka akan menambah spirit Indonesia bangkit dari timur. Dan Bapak dan Ibu sahabat guru yang berbahagia, perlu kami sampaikan bahwa acara ini diikuti oleh seluruh guru yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang diselenggarakan via Zoom dan disiarkan langsung melalui akun YouTube sahabat guru. Dan selama 3 jam ke depan, saya Arsi Duyani akan membersamai sahabat guru sekalian dalam webinar pendidikan kali ini. Bapak dan Ibu sekalian, adapun susunan acara pada kesempatan kali ini adalah agenda pertama yaitu adalah pembukaan, agenda kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, agenda ketiga yaitu opening speech dan opening remark, agenda keempat, launching sahabat guru, agenda kelima yaitu inti webinar, dan agenda terakhir yaitu adalah penutup. Bapak dan Ibu sahabat guru sekalian, marilah agenda pada kesempatan kali ini kita buka dengan berdoa menurut agama dan keinginan kita masing-masing. Berdoa kami persilakan. Cukup. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Semoga dengan pembacaan doa tersebut dapat melancarkan kegiatan webinar pada kesempatan kali ini. Memasuki agenda yang kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Bapak dan Ibu hadirin sekalian, dimohon berdiri. Indonesia,
mohon duduk kembali. Memasuki agenda selanjutnya, yaitu adalah opening speech. Opening speech yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Sutan Rizka Kerajaan SE, selaku Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia. Dengan mengangkat komitmen advokasi mendukung pendidikan di daerah, di era digital. Kepada Ketua Umum Advokasi, kami... Bismillahirrahmanirrahim. Ini kan semua yang gabung. Oke, apakah sudah dengar? Ya, sudah, Pak. Siap, sudah. Sudah, Pak. Sudah. Yang terhormat Bapak Victor Bung Tilul Leskodat, Gubernur NTT, terima kasih Bapak Gubernur telah menghadiri kegiatan ini. Yang terhormat Bapak Iwan Sahril, PSD, Dirjen Guru dan Tenaga Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Ristek, yang diwakili oleh Direktur Guru Tenaga Kependidikan Dasar, Bapak Dr. Rahmadi Widiharto, yang kami hormati Dr. Aryadi Wijaya, pakar strategi pembelajaran matematika. Yang kami hormati Dr. Suyoto, tokoh pendidikan, bupati prestasi yang membawa Bojonegoro menjadi percontohan. Yang kami muliakan seluruh guru peserta webinar Hari Pendidikan Nasional dan launching Sahabat Guru. Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, di mana atas rahmat dan hidayahnya kita masih dipertemukan secara virtual guna melakukan webinar tentang transformasi digital di bidang pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur menuju era 4.0. Kegiatan ini sekaligus dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional dan sosialisasi media Sahabat Guru. Bapak Gubernur dan jajaran yang kami muliakan, kami atas nama Asosiasi Pemerintahan Kabupaten Seluruh Indonesia mengucapkan duka yang mendalam atas musibah banjir bandang dan angin kencang yang terjadi di NTT beberapa waktu lalu. Semoga kondisi NTT segera pulih kembali dan seperti sedia kala. Sebagai organisasi pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia, APKASI saat ini telah menjadi lembaga yang diperhitungkan oleh berbagai kalangan, bukan hanya pemerintah dan DPR RI atau DPD RI saja, tapi juga pemerintah provinsi, kalangan akademisi, LSM, praktisi hukum dan masyarakat luas. Hal tersebut sesuai dengan tugas dan fungsi APKASI, yaitu menjadi mitra strategis pemerintahan maupun lembaga lain yang memiliki visi yang sama dengan APKASI dalam memperjuangkan kepentingan dan aspirasi daerah. Hadirin yang berbahagia, satu dari banyak permasalahan yang terus menjadi pekerjaan rumah pemerintah adalah pembangunan sumber daya manusia secara merata. Seperti kita ketahui, kualitas sumber daya manusia sangat fundamental dalam menjaga masa depan bangsa dan fondasi kuat di tengah sengitnya persaingan regional dan global. Jika pengelolaan sumber daya manusia di daerah terus dibiarkan seperti saat ini, tidak dapat mendapat perhatian, sulit rasanya bisa bangkit dan bersaing dengan SDM-SDM di negara-negara lain. Kondisi ini menuntut guru untuk pandai beradaptasi agar murid tidak menganggap peran guru dapat tergantikan oleh internet. Namun, tidak dipungkiri karena keterbatasan di daerah, guru masih mengalami kendala dalam penguasaan teknologi informasi yang relevan. Di sisi lain, murid yang merupakan generasi milenial memiliki kecepatan penguasaan teknologi informasi yang lebih tinggi daripada guru.
Bapak Gubernur yang kami hormati. Oleh karena itu, APKASI sebagai mitra dan perpanjangan tangan pemerintah dengan jaringan di seluruh wilayah Indonesia berkomitmen untuk mengawal dan mendukung guru-guru di daerah dalam penguasaan teknologi informasi di era digital ini. APKASI bersama Yayasan Pendidikan Adiluhung Nusantara melalui media Sahabat Guru siap mengawal literasi digital di daerah agar dapat bersaing di era digital. Perlu kami informasikan kepada Bapak Gubernur bahwa selama 10 tahun terakhir, APKASI dan Yayasan Pendidikan Adiluhung Nusantara telah melatih lebih dari 160 ribu tenaga pendidik dan 180 daerah di Indonesia. Kami meyakini dengan sinergi ini akan mampu mempercepat pemerataan pendidikan di tanah air. Bapak Gubernur yang kami banggakan, sebagai garda terdepan pencerdas generasi emas di Indonesia, guru memiliki peran strategis dalam memberikan edukasi dan motivasi kepada peserta didik dengan membawa spirit inspirasi untuk menuju Indonesia maju. Sahabat Guru memberikan warna baru bagi geliat literasi dan pendidikan di tanah air. Kami ingin terus menjadi spirit bagi Nusa Tenggara Timur untuk terus berkembang dan memberikan energi positif bagi negeri dengan mengusung tema utama Indonesia Bangkit dari Timur. Sebuah kolaborasi dari pemerintahan provinsi, kabupaten, dan kota dalam langkah menuju salah satu center of gravity di Indonesia. Sahabat Guru hadir memberi ruang bagi pemerintahan untuk menyapa masyarakat khususnya para guru di Nusa Tenggara Timur. Melalui berbagai program yang akan dipublikasikan, media Sahabat Guru akan diberikan secara gratis untuk dapat diakses oleh seluruh guru di tanah air guna meningkatkan literasi dan mutu-mutunya. Bapak Gubernur dan hadirin yang berbahagia, terakhir kami berharap pada Bapak Gubernur dan jajaran pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat memanfaatkan organisasi APKASI ini untuk dapat saling bertukar pengalaman dan saling bekerja sama untuk memajukan bangsa. Sebelum kami tutup sambutan ini, kami ingin mengajak seluruh stakeholder terkait untuk terus dapat mengendalikan penyebaran COVID-19 karena varian-varian virus corona yang diyakini lebih berbahaya mulai masuk ke Indonesia. Kita sama-sama pastikan bahwa kebijakan 5M terpenuhi dengan baik, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Sebagai regulator saat ini menjelang Idul Fitri, kebijakan mengurangi mobilitas ini yang harus benar-benar memperhatikan pemerintah daerah agar daerah yang sebelumnya sudah menjadi zona kuning atau hijau tidak menjadi zona merah lagi. Demikianlah Bapak Gubernur yang kami hormati, kami berharap APKASI bisa memberikan solusi untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur dan kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur yang telah meluangkan waktunya untuk berbagi pengalaman dan kami siap dari APKASI untuk membantu Bapak Gubernur dan seluruh jajaran Provinsi Nusa Tenggara Timur, kabupaten kota yang ada di Nusa Tenggara Timur. Demikianlah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Sutan Rizka Tuanku Kerajaan SE selaku Ketua Umum APKASI atas opening speech yang telah disampaikan. Baik Bapak Gubernur serta sahabat guru sekalian yang ada di Nusa Tenggara Timur, memasuki agenda selanjutnya yaitu adalah opening remark yang akan disampaikan oleh Bapak Victor Buktiru Laiskodat SH MSI selaku Gubernur Nusa Tenggara Timur dengan mengangkat tema
membentuk sumber daya manusia guru Provinsi Nusa Tenggara Timur yang adaptif, inovatif, menguasai teknologi, dan memiliki daya saing tinggi. Kepada Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur, kami persilakan. Dirjen Guru dan Tenaga Pendidikan Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Ristek yang diwakili oleh Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar Bapak Dr. Rahmadi Widiharto MA, yang saya hormati Dr. Aryadi Wijaya MSc, dan yang saya hormati sahabat saya Dr. Suyoto, MSc, mantan Bupati Bojonegoro, dan seluruh guru yang hadir pada kesempatan pagi hari ini untuk mengikuti webinar dengan topik transformasi digital di bidang pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Berbicara tentang pendidikan itu tentunya berbicara tentang kualitas pembangunan manusia. Salah satu ukuran kualitas pembangunan manusia adalah pendidikannya, ekonominya, dan kesehatannya. Itu bicara tentang indeks pembangunan manusia. Jadi ukuran manusia itu kualitasnya macam apa, hidup layak di bumi ini ukurannya cuma tiga itu. Nah, salah satu yang paling penting yang kita bicara pada pagi hari ini. Memang tentunya bicara tentang pendidikan di negara ini akan terus menjadi problem kalau tidak dicari solusi tepat untuk bagaimana para guru dan anak didik itu mampu untuk beradaptasi terhadap kondisi dan lingkungan yang ada. Contohnya di Nusa Tenggara Timur, sampai kapanpun, kalau kita ingin melakukan transformasi digital selama kita punya kemampuan yang begitu rendah, APBD yang rendah, dan semuanya tergantung kepada pemerintah, maka sampai kebangkitan dunia ini berulang kali pun NTT akan terpuruk seperti itu. Karena itu memang tidak mungkin pendidikan Nusa Tenggara Timur bertumpu terhadap anggaran-anggaran pemerintah semata-mata. Karena itu saya berterima kasih kepada APKASI dan seluruh pakar yang terlibat pada pagi hari ini untuk berdiskusi berkaitan dengan pendidikan di Nusa Tenggara Timur. Sebagai gubernur tentunya saya menyadari bahwa keterlambatan maupun terbatasnya seluruh potensi yang ada, baik pada guru maupun infrastruktur pendidikan di Nusa Tenggara Timur, berkaitan erat sekali dengan keuangan dan anggaran pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota. Tetapi tentunya pertumbuhan pengetahuan tiap saat akan berkembang, dan oleh karenanya saat ini secara digital kita tidak lagi bertumpu hanya kepada masalah-masalah konvensional ilmu pengetahuan seperti dulu. Kalau dulu kita belajar hanya semata-mata ada dari buku yang konvensional didapatkan dan dari transfer knowledge daripada para guru. Apalagi guru di zaman saya berbeda dengan guru zaman sekarang. Dulu kalau guru di NTT khususnya di khusus mungkin hanya di sekolah saya, kalau itu matematikanya satu soal, itu 5 kali hapus papan tulis baru hasilnya kita dapat. Setelah saya ke Jawa,
Lah kalau teman-teman di Jawa cuma dua baris sudah selesai hasilnya. Saya bilang bagaimana dua baris itu bisa dapat? Saya itu dua kali, tiga kali papan tulis itu dihapus dulu baru selesai hasilnya. Jadi itu contoh bagaimana kualitas seorang pendidik mentransfer, mendelivery knowledge-nya itu kepada anak didik. Itu sangat penting, karena itu memang peran guru di sini sangatlah penting. Nah tentunya masalah yang paling utama, yang klasik tentunya, bahwa begitu kita bicara tentang guru yang menjadi alat utama transfer ataupun delivery knowledge, mentransfer pikiran, ilmu pengetahuan, karakter kepada anak didik, di Nusa Tenggara Timur, compare dan apa namanya penghasilannya, nah itu memang sangat berat di Nusa Tenggara Timur. Saya menyadari betul bahwa perjuangan para guru untuk melatih, mentransfer apa namanya kecerdasan kepada anak-anak didik belumlah sesuai dengan harapan yang ada. Penghasilannya terbatas, apalagi kalau ditanya juga terbatas dalam segala hal. Dan karena itu menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi pemerintah Nusa Tenggara Timur. Karena itu saya sangat berharap nanti tentunya dalam perjalanan kita membangun provinsi ini, percepatan-percepatan pada infrastruktur telekomunikasi untuk dapat bisa mengikuti seluruh ilmu pengetahuan di muka bumi ini di dalam mimpi-mimpi besar menuju 4.0 tentulah akan mendorong kita untuk bisa bersaing dengan daerah-daerah lain, bahkan negara-negara lain. Saya melihat sekali bahwa dari tahun ke tahun pendidikan kita, tidak khususnya di Nusa Tenggara Timur, saya tidak melihat korelasi antara pendidikan dan potensi wilayah. Dan itu menurut saya kenapa kegagalan Nusa Tenggara Timur sebagai provinsi termiskin, karena pendidikan tidak diarahkan untuk bagaimana menghasilkan sumber daya yang cerdas, sumber daya yang andal, sumber daya yang berkarakter, sebagai dimana kita ketahui bahwa output daripada pendidikan itu adalah manusia yang cerdas, manusia yang berketampilan baik, dan manusia yang berkelakuan baik. Jadi itu harus dapat dipahami bahwa bukan saja knowledge-nya ditransfer, tapi karakternya juga ditransfer. Sehingga dalam melakukan tugasnya, dia tidak sebagai robot yang cerdas, tapi dia sebagai manusia yang mempunyai moral untuk mampu melaksanakan tugas-tugas kemanusiaannya. Nah karena itu saya lihat bahwa bagaimana kita lihat di Nusa Tenggara Timur, di berbagai tempat airnya banyak, tanahnya kosong, daerahnya miskin. Karena SMK, seandainya SMK pertanian, dia tidak pernah berurusan dengan tanah dan airnya. Dan ini menurut saya adalah kesalahan daripada dunia pendidikan. Dia haruslah mampu menuju kepada di mana potensi daerah itu berada, dikerjakan dengan benar, sehingga level pada SMK-SMK mereka mampu untuk menghasilkan hal-hal yang mampu memberikan kehidupan buat sekolah itu sendiri maupun anak didik, bahkan guru-guru. Dengan potensi dan kondisi anggaran pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kabupaten Kota di NTT, harus mampu kita melakukan inovasi. Saya suka nih, guru yang inovatif, adaptif. Nah, saya mau tahu dulu, kalau umpama airnya ada, lahannya cukup, lalu gajinya tidak cukup, itu dari mana dapat tambahan? Nah, karena itu, jangan kita bicara tentang adaptif, tapi tidak tahu adaptif itu bagaimana di lapangan. Bicara tentang inovatif, tapi tidak tahu inovasi di lapangan macam apa. Bagaimana dalam orang manusia-manusia yang mempunyai kemampuan inovasi, maka di lapangan hal-hal yang terbatas itu mampu diselesaikan dan mereka hidup dalam keadaan baik. Itu ciri khas manusia-manusia dengan kemampuan inovasi yang baik. Nah, karena itu saya lihat contoh sekali bahwa pemerintah provinsi dengan program tanam jagung, panen ternak untuk daerah-daerah SMK peternakan,
harusnya sekolah itu merupakan sekolah yang mampu menghasilkan peternak-peternak hebat setelah selesai mereka dari SMK peternakan. Tapi kita lihat bahwa rata-rata tamat dari SMK peternakan, dia sendiri pun mau ingin kerja menjadi pegawai negeri dan tidak mampu menjadi peternak yang baik. Dan karena itu NTT kehilangan tenaga produktif pada sektor peternakan. Mungkin juga kalau dia SMK pertanian, dia tidak mampu mengerjakan pertanian kita dengan baik, sehingga begitu banyak lahan kosong yang nganggur di Nusa Tenggara Timur, yang katanya lahan tidur. Kalau saya selalu bilang, itu bukan lahan yang tidur, manusianya tidur. Nah, ini gerakan itu harus gerakan dari sektor pendidikan untuk mampu memberikan pencerahan kepada anak didik Nusa Tenggara Timur bahwa udah saatnya kalau SMK pertanian harus mampu panen jagung, panen sapi, panen ubi, panen kacang. Jangan kalau SMK pertanian lapor ke gubernurnya, lapor kami sudah tanam 1 hektar. Itu kalau belajar anak SD. Kalau SMK pertanian kami sudah tanam 500 hektar. Ah, itu berarti tandanya orang sekolah itu. Nah, ini sebuah cara berpikir yang maju. Kesempatan webinar ini saya ingin mengganggu para guru, khususnya para SMK. Jadi saya tidak tertarik lagi, saya minta kepada Kadis Pendidikan untuk tidak boleh tertarik buka SMA. Kamu harus tertarik untuk SMK. SMK Pertanian, SMK Peternakan, SMK Pariwisata. Itu bidang-bidang di mana setelah selesai mereka 4 tahun, mereka telah menjadi pekerja-pekerja pada sektor-sektor itu dan memperkuat agar pengangguran di Nusa Tenggara Timur tidak saat lulusan dari para SMK itu malah ganggur. Harusnya waktu lulusan SMK, mereka adalah pekerja-pekerja lapangan yang tangguh, mereka adalah wira-wira usaha yang tangguh, yang mampu mengisi seluruh kekosongan-kekosongan pembangunan di Nusa Tenggara Timur. Karena itu sekali lagi, pada momentum yang baik ini, pada Hari Pendidikan Nasional, di mana Menteri Pendidikan juga memperkenalkan model apa namanya Merdeka Belajar, itu juga sebuah kemajuan cara berpikir Indonesia. Saya juga mengingatkan kepada seluruh kita bahwa belajar di Indonesia itu saking banyaknya, kita mengerti semua tetapi tidak dalam. Tanya apa saja tahu sedikit, semuanya tahu sedikit karena saking banyak belajar. Kalau di SD itu cukup saja, SD SMP cukup saja, matematika satu, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, cukup di SD. Nah, itu cukup sudah. Sehingga kalau selesai dari situ kuat. Matematika supaya logikanya kuat, masuk di SMP tambah fisika, nah itu cukup. Semuanya belajar, 12 mata pelajaran anaknya sampai teler. Nggak ada ngerti-ngerti, makannya kurang, gizinya kurang, otaknya mentok. Ulang matanya melotot tapi otaknya tidak ada. Nah, ini tidak boleh terjadi lagi. Nah, ini kita terbiasa sekali dalam webinar itu ngomongnya saking hebatnya tapi dia tidak tahu maksudnya. Kolaborasi antara pemerintah dan kolaborasi, gak ngerti kolaborasinya apa. Saya sebagai gubernur juga datang di NTT menjadi gubernur, kepala dinas lapor kepada gubernur, kita melakukan langkah-langkah kolaborasi dalam pembangunan Nusa Tenggara Timur. Saya tahu contoh kolaborasinya di mana, coba kau setuju saya. Nah, tidak tahu dia, hanya ngomong kolaborasi tapi dia tidak tahu kolaborasinya apa. Nah, ngomongnya inovatif tapi tidak tahu inovatifnya apa. Ngomongnya adaptif, tidak tahu adaptifnya macam apa di lapangan. Ini yang harus kita serius. Jangan kita hanya webinar lalu selesai itu kita sok-sokan webinar, tidak tahu di lapangan. Kalau air ada, tanahnya punya, bagaimana supaya tanah ini bisa menghasilkan dari SMK pertanian yang saya pimpin. Nah, itu guru yang sangat inovatif, guru yang adaptif terhadap alamnya. Nah, itu sekali lagi, ya saya harapkan lewat webinar ini saya mengajak seluruh pendidik khususnya mereka-mereka yang terpanggil untuk beradaptasi dengan alamnya, mereka-mereka yang terpanggil untuk berinovasi dalam kekurangan, untuk mampu kita tunjukkan kepada teman-teman kita di seluruh Indonesia bahwa NTT punya kemampuan itu. Ciri khas manusia yang terus mengeluh itu manusia yang memang tidak akan jadi apa-apa. Kalau tanya kurang, tidak ada satupun manusia di dunia ini yang tidak kurang. Termasuk ketua umum APKASI, walaupun jadi bupati tetap saja kurang. Karena semua manusia tidak ada yang sempurna, tidak ada yang semuanya, saya telah semuanya dapat, tidak kurang lagi. Tidak ada. Seluruh manusia di dunia ini kurang. Lalu kalau kita mulai dengan kekurangan, bertanya kekurangan, maka tidak ada kemajuan. Karena itu saya suka, adaptif, inovatif.
itulah dua kata kunci untuk melakukan transformasi di dalam segala hal. Dan ini pada pagi hari ini sekali lagi dengan segala kehormatan yang ada, saya memberikan apresiasi yang tinggi kepada para guru yang berjuang terus untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Betul bahwa mereka hidup dalam kekurangan, dan tetapi hari ini termasuk saya yang duduk di sini itu karena hasil produk para guru dalam kekurangan-kekurangan mereka. Karena itu sekali lagi kita memberikan apresiasi yang tinggi kepada para guru di seluruh Indonesia, khususnya Nusa Tenggara Timur, yang berjuang secara luar biasa untuk mencerdaskan seluruh manusia Indonesia. Dan sekali lagi terima kasih kepada APKASI, khususnya pada Ketua Umum, anak muda yang hebat, mudah-mudahan semangat terus, Kang Nyoto yang terus berjuang bantu Nusa Tenggara Timur, dan saya harapkan ke depan kita mampu melahirkan produk-produk manusia yang terukur secara IPM, baik dalam pendidikan kecerdasan knowledge-nya, tapi juga karakter yang kuat dalam rangka membangun Indonesia yang kita cintai ini. Sekali lagi saya menyampaikan selamat webinar, agar transformasi yang ada, baik digital maupun yang lain-lain, dapat dilakukan dengan baik di Nusa Tenggara Timur, tanpa basa-basi, tanpa pura-pura, pura-pura pintar, pura-pura belajar, pura-pura semua, tidak ada hasil. Tapi kehilangan, kita meninggalkan kepura-puraan kita kerja sungguh-sungguh, belajar sungguh-sungguh, untuk kita menjadi manusia yang seutuhnya. Sekian, terima kasih, shalom, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, om santi 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 om, namo buddhaya, salam kebajikan. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Victor Bung Tilu Laiskodat, SH, MSI, selaku Gubernur Nusa Tenggara Timur yang telah menyampaikan opening remark. Baik, Bapak dan Ibu, sahabat guru sekalian, dan juga Bapak Gubernur yang terhormat, masuknya agenda selanjutnya yaitu adalah launching sahabat guru. Sebuah perjalanan panjang, Yayasan Pendidikan Adiluhung Nusantara bersama Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia menyapa guru-guru di penjuru tanah air. Sejak tahun 2012 hingga saat ini, YEPAN telah melatih lebih dari 160 ribu guru dan ASN yang tersebar lebih dari 180 kabupaten dan kota. Dimulai dari pelatihan tatap muka, kini sahabat guru hadir dalam berbagai pelatihan online. Di tahun 2017, majalah Sahabat Guru versi cetak diresmikan oleh Mendikbud Muhajir Effendi dalam agenda APKASI Ministerial Forum. Kini, Sahabat Guru semakin meluaskan jangkauan kebermanfaatan melalui portal dan Sahabat Guru e-magazine yang dapat diakses secara gratis bagi guru di seluruh Indonesia. Inilah transformasi digital Sahabat Guru.
Baik Bapak Gubernur dan juga sahabat guru yang ada di Nusa Tenggara Timur. Sahabat guru hadir menjadi sahabat bagi guru di Indonesia untuk meningkatkan keterampilan dan juga pengetahuan para guru. Untuk itu kami terus berupaya memberikan yang terbaik bagi guru di Indonesia. Karena kami percaya guru adalah tulang punggung peradaban bangsa. Dan kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur dan juga segenap jajaran yang telah memberikan opening webinar dan juga mengikuti launching Sahabat Guru. Kepada Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur dan segenap jajaran, dipersilahkan meninggalkan ruang Zoom untuk melanjutkan aktivitas selanjutnya. Baik Bapak dan Ibu sahabat guru yang ada di Nusa Tenggara Timur, untuk agenda selanjutnya yaitu adalah inti webinar yang sebelumnya seharusnya harus disampaikan oleh Bapak Dr. Rahmadi Widiarto MA selaku Direktur GTK Diknas. Namun karena ada suatu hal kendala teknis, mohon maaf beliau belum dapat bergabung saat ini bersama kita di tengah-tengah kita. Untuk itu kita lanjutkan pada kesempatan yang luar biasa ini, kita nanti akan dibersamai oleh pembicara yang luar biasa. Beliau adalah Dr. Aryadi Wijaya MSc. Beliau adalah seorang pakar strategi pembelajaran matematika dari Universitas Negeri Yogyakarta, reviewer framework assessment kompetensi minimum, dan latar belakang pendidikan beliau. Beliau berkuliah S1 di Universitas Negeri Yogyakarta, kemudian beliau mengambil Master dan juga Doctor of Mathematics Education di Utrecht University in the Netherlands. Selain di Universitas Negeri Yogyakarta, beliau juga beraktivitas di luar institusi, yaitu sebagai Head of Research Team di Casio for Education Indonesia, kemudian di Short Term Advisor for Blue Bike Project Inovasi funded by Australian Gov, Short Term Consultant at Program Pintar Tanopo Foundation, dan juga Research Person at Pusat Assessment dan Pembelajaran Pusmenjer Kemdikbud. Untuk itu, selama 45 menit ke depan, kita akan dibersamai oleh pembicara yang sangat luar biasa. Kepada Dr. Aryadi Wijaya MSc, kami persilakan. Baik, selamat pagi Pak Aryadi. Ya, apa kabar Pak? Oh iya, mohon tim dapat di unmute ya. Oke, selamat pagi Bapak Ibu, tadi ada kendala teknis, mikrofon saya tidak aktif. Selamat pagi Mbak, selamat pagi Bapak Ibu. Iya, selamat pagi Pak. Ya Pak Aryadi, terima kasih ini sebelumnya sudah bergabung di tengah-tengah guru yang luar biasa yang ada di Nusa Tenggara Timur ini Pak, untuk berbagi ilmu terkait dengan AKM ya Pak ya. Jadi asesmen nasional AN yang di dalamnya terdapat asesmen kompetensi minimum ya Pak ya, ada AKM, kemudian ada survei karakter dan juga survei lingkungan belajar yang direncanakan akan dilaksanakan mulai tahun 2021 ini, mulai dari jenjang SD hingga SMA sederajat. Nah, dari AKM itu sendiri mengukur literasi membaca dan juga literasi matematika atau numerasi yang saat ini akan dibahas lebih dalam lagi oleh Pak Aryadi ya Pak ya. Nah, berbeda dengan asesmen berbasis mata pelajaran yang memotret hasil belajar murid pada mata pelajaran tertentu, AKM memotret kompetensi mendasar yang diperlukan untuk sukses pada berbagai mata pelajaran.
Nah, sebenarnya Pak, bagaimana AKM numerasi dan integrasinya dalam pembelajaran untuk meningkatkan mutu pendidikan, Pak? Ya, halo? Mohon dapat dibantu unmute ya. Ya, terima kasih Mbak Bu Asri ya. Saya panggil Mbak aja lah ya, karena masih sangat muda ini. Ya, ini kita bisa belajar bersama-sama, kita berdiskusi. Ya, saya sampaikan apa yang sedikit yang saya ketahui. Saya harap teman-teman guru di NTT nanti akan aktif untuk berdialog, berdiskusi bersama-sama untuk melihat bagaimana kita bisa menyikapi AKM di pembelajaran di sekolah kita masing-masing. Sekaligus mohon izin kepada tim teknis, saya tidak bisa share screen, ini masih disable. Mulai sekarang Mbak, atau, bisa di share screen Mbak? Oke, baik. Baik, sudah muncul Pak. Bisa kita mulai sekarang, Mbak? Iya, silakan Pak Aryadi. Oke, terima kasih, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam. Waalaikumsalam. Semua. Yang saya hormati, walaupun beliau sudah meninggalkan forum, Bapak Gubernur NTT, Bapak Victor Bung Tilu Laiskodat MSI, Bapak Ketua Umum APKASI, Bapak Sultan Rizka Tuanku Kerajaan SE, dan juga segenap tim sahabat guru dan tim dari Yayasan Adi Luhung, terima kasih banyak. Dan segenap Bapak-Ibu yang sangat luar biasa, Bapak-Ibu guru dari NTT. Pertama, saya sampaikan terima kasih kepada tim sahabat guru yang telah memberi saya kesempatan untuk belajar bersama-sama. Jadi, saya tidak akan presentasi, Bapak-Ibu. Kita akan belajar bersama-sama. Ini merupakan suatu reuni bagi saya. Tahun 2017, selama hampir satu tahun, saya itu ada kegiatan di Sumba Baradaya, tepatnya di pusat kegiatannya di Tambolaka waktu itu. Jadi selama setahun dengan didukung oleh pemerintah Australia, kami bekerja, belajar bersama-sama dengan teman-teman guru di SPD waktu itu untuk meningkatkan pembelajaran dalam hal literasi dan numerasi. Jadi memang bahkan waktu itu kan belum ada AKM ya. Waktu itu baru ada yang namanya INAP, itu masih program awal. INAP dulu awalnya Indonesian National Assessment Program, setelah itu INAP dikonversi menjadi AKSI, Assessment Kompetensi Siswa Indonesia. AKSI pada akhirnya dipecah menjadi dua, Bapak-Ibu. Mohon maaf, ini ada yang coret-coret screen. AKSI dipecah menjadi dua, yaitu AKSI sebagai suatu assessment, dan ada yang namanya AKSI for School, yaitu bagaimana pembelajaran berorientasi pada aksi. Ini semua waktu itu dikelola, ditangani oleh Pusat Penilaian dan Pendidikan, yaitu Puspendik, yang sekarang sudah berganti menjadi Pusat Asesmen dan Pembelajaran atau Pusmenjar. Nah, jadi dari embrio yang namanya INAP kemudian berkembang menjadi aksi, alhamdulillah waktu itu saya terlibat intens dalam program-program tersebut. Pada akhirnya sekarang berkembang, direspon oleh pemerintah menjadi AKM, Assessment Kompetensi Minimum. Beberapa bulan yang lalu, akhir tahun 2020, Pusmenjar juga, kebetulan saya juga diundang untuk sebagai tim perumus cutting score. Kalau Bapak-Ibu mencermati AKM, ada 4 level ya, dari yang masih perlu perlakuan sampai dengan yang mahir, itu ada 4 level kemampuan siswa. Kami waktu itu diundang sebagai tim untuk kira-kira skor berapa yang siswa atau sekolah masuk pada kategori masih perlu perlakuan khusus. Pada kategori mana sudah dasar, lalu mahir, dan yang terakhir cakap. Jadi ada 4 level di situ, Bapak-Ibu. Sehingga memang sedikit banyak saya sudah beberapa kali beraktivitas terkait dengan AKM numerasi. Nah, sekarang
Tapi saya akan melihatnya lebih umum lagi, Bapak Ibu, tidak sangat detail ke AKM-nya di dalam, cuma saya ingin tarik mundur ke belakang. Apa sih kita butuh AKM? Apa sih pentingnya AKM? Sehingga di sini saya sengaja mengangkat tema adalah AKM numerasi sebagai salah satu upaya untuk menjawab tantangan pembelajaran di era digital ini. Tadi sudah diperkenalkan, terima kasih moderator. Iya, saya kemudian suka menulis, Bapak Ibu. Dulu suka menulis, sekarang karena aktivitas saya menulisnya sudah jarang. Beberapa buku yang sudah pernah saya tulis ada tentang, kebetulan tentang matematika semua, Bapak Ibu. Yang pertama tentang pendidikan matematika realistik, yaitu bagaimana matematika itu ada di sekitar kita. Selain itu saya juga menulis tentang matematika itu asik untuk SMP, asiknya belajar matematika untuk SMA SMK, kajian matematika sekolah menengah. Dan tahun 2017 saya menerbitkan satu chapter diterbitkan di Singapura dan tahun 2020 diterbitkan di Jerman. Jadi ada beberapa tulisan tentang pendidikan matematika. Cuma ini bukan topik kita saat ini. Nah, saat ini saya ingin kita sama-sama mencermati, Bapak Ibu. Tema webinar kita saat ini adalah era digital 4.0 ya. Dulu ada yang namanya revolusi industri itu di Inggris awalnya, ditemukannya mesin uap, pada akhirnya ditemukannya alat komunikasi, telepon, bola lampu, dan berbagai macam temuan-temuan. Pada akhirnya sekarang kita berkembang menjadi era digital, era 4.0. Situ. Nah, sekarang apa sih esensi dari era digital? Ini tadi Bapak Gubernur menyampaikan bagaimana pengalaman beliau dulu saat belajar sebagai siswa, bahwa dulu banyak hal guru menjelaskan sekian papan tulis untuk menemukan jawaban. Ini ilustrasi sederhana tentang era digital. Kita dibebani dengan begitu banyak buku untuk belajar. Siswa dalam hal ini ya, lama-lama berkembang, semakin lama semakin ringan, Bapak Ibu. Karena kita sudah terwakil oleh gadget, oleh perangkat yang bisa memuat begitu banyak informasi dalam bentuk yang sangat praktis. Ini ilustrasi sederhana, transformasi menuju era digital. Tapi yang jauh lebih penting adalah bukan sekedar kemudahan dan keringanan secara fisik, Bapak Ibu. Tapi bagaimana kita sudah terhubung. Bayangkan saat kita bisa berkomunikasi. Tim sahabat guru mungkin sebagian di Jogja, sebagian di kota lain. Bapak Sultan Rizka ada di Sumatera Barat, ya, di Dharmasraya kalau tidak salah. Saya ada di Jogja, Bapak Ibu ada di Nusa Tenggara Timur. Kita bisa terhubung untuk belajar bersama-sama. Ini adalah salah contoh kemudahan di era digital. Kalau tidak, bayangkan kita akan berinteraksi dengan sekitar 1.800 peserta, itu bukan hal yang sangat mudah. Bahkan satu stadion pun mungkin tidak memadai. Nah, tetapi dengan adanya era digital, kita bisa berkomunikasi. Nah, inilah era digital. Tapi pada akhirnya, Bapak Ibu semua, era digital dengan begitu banyak kemudahannya menghadirkan tantangan bagi kita. Ini ilustrasi Bapak Ibu yang sebelah bawah itu robot pelayan ya, waiter itu di Jepang ada rumah makan ya, restoran di mana pelayannya bukan lagi manusia. Pelayannya terwakil oleh robot. Bahkan kita lihat hal yang sederhana saja. Di sebagian gedung tinggi, entah di pusat perbelanjaan, entah di rumah sakit besar, yang dulu di gerbang ada security, ada tukang parkir, sekarang pakai portal otomatis. Kita pencet tombol, portalnya terbuka, dapat tiket, masuk. Artinya, kalau kita tidak bersiap menghadapi tantangan era digital, pada akhirnya kita akan berkemas-kemas. Kita akan tergantikan oleh robot di situ. Karena banyak sektor pekerjaan yang sebenarnya bisa dikerjakan oleh robot. Contoh pelayan sudah ada di pabrik perakitan kendaraan bermotor itu pakai robot. Dalam hitungan menit itu satu mobil bisa jadi, bisa dirakit. Karena dengan robot, kalau mengandalkan manusia butuh berapa minggu. Artinya kita harus bersiap bahwa lawan kita dalam tanda kutip adalah robot sebagai konsekuensi dari adanya era digital. Sebagai ilustrasi Bapak Ibu, kalau kita ingin berperang ini melawan komputer di sini ya, tentu bukan hal yang mudah. Kita mungkin bisa bicara bahwa ya komputer kan buatan manusia, manusia lebih unggul, iya manusia yang membuat komputer. Sedangkan saya kan hanya pengguna komputer. Saya
harus mengakui begitu banyak keunggulan komputer. Mungkin para penemu komputer, para teknisi, para ahli memang bisa mengalahkan komputer karena mereka yang membuat, tapi bukan saya yang membuat. Artinya kalau berkompetisi melawan komputer, kita harus jeli melihat di mana keunggulan kita, di mana keunggulan komputer. Ini ilustrasi sederhana Bapak Ibu. Era digital menghadirkan begitu banyak tantangan. Tadi Bapak Gubernur menegaskan berkali-kali betapa pentingnya pendidikan, yang paling penting adalah SDM-nya. Menurut beliau tidak ada yang namanya lahan tidur, tapi manusianya lahan tidur, karena kurang produktif. Kalau bicara melawan komputer, melawan teknologi, ini hanya ilustrasi sederhana Bapak-Ibu. Bagaimana perbedaan antara manusia dengan teknologi di situ. Oke, secara fisik kita butuh makanan. Sedangkan komputer, teknologi butuh listrik. Oke, itu hal-hal yang sifatnya fisik. Tapi dalam hal kemampuan, manusia adalah gambar bola lampu itu Bapak-Ibu. Manusia itu pandai bernalar dan pandai dalam mencipta, mengkreasi. Sedangkan komputer teknologi adalah pandai atau hebat dalam komputasi dan logika. Mohon izin Pak Aryadi, sebentar. Ya. Bisa minta tolong di stop sharing untuk layarnya, kemudian nanti di sharing kembali, begitu. Oke, baik. Agar coretannya hilang, begitu Pak. Oke. Kami himbau kepada para Bapak Ibu guru, mohon untuk kerjasamanya, mohon untuk tidak coret-coret di papan presentasi para pembicara, agar kegiatan webinar dapat berjalan lebih lancar. Terima kasih. Terima kasih. Kembali saya ulang bahwa ketika kita ingin berkompetisi di era digital, lawan kita bukan hanya sesama manusia, tetapi adalah dengan teknologi. Sehingga kita harus mengidentifikasi di mana potensi kita. Manusia itu bagus dalam bernalar dan mencipta, sedangkan komputer bagus dalam berhitung. Kita boleh kok, saya berani bertanding menantang Bapak-Ibu, kita berhitung, Bapak-Ibu pakai perhitungan manual, saya pakai kalkulator aja. Saya berani. Kenapa? Saya pakai kalkulator, menghitungnya lebih cepat. Tapi bukan saya yang cepat, kalkulator yang bekerja dengan cepat. Artinya kalau kita hanya menekankan pada kemampuan berhitung, kemampuan dasar sudah. Begitu siswa lulus, tadi Pak Gubernur menegaskan tentang SMK, kita tidak mungkin bisa melarang mereka, nak, nanti kalau kerja, jangan pakai kalkulator. Kalian harus bernalar, kalian harus menghitung sendiri. Enggak, tidak mungkin. Karena ada begitu banyak alat bantu yang memudahkan kita, kenapa harus repot. Sehingga kalau hanya menekankan pada kalkulasi, sudah ketinggalan zaman. Ada alatnya di situ. Sehingga kita harus menekankan pada bernalar. Tadi Bapak Gubernur menegaskan pentingnya matematika untuk apa? Untuk logika. Mohon maaf Bapak Ibu, ini ada Bapak Andreas Abi. Ini mencoret-coret yang warna kuning. Mohon maaf saya sebut nama itu. Jadi kami mohon kerjasama Bapak Ibu untuk tidak mengaktifkan coret-coret. Ini ada Ibu Leonita juga tadi mengaktifkan warna merah di bawah tulisan tantangan era digital. Mohon maaf sekali. Mohon kerjasamanya Bapak Ibu. Yang kedua adalah apa? Manusia itu a good learner, pebelajar yang baik. Kita bisa belajar, sedangkan komputer, teknologi apa? Bisa mengerjakan banyak hal secara bersamaan. Jadi, sudahlah. Kalau kita ingin melawan teknologi, kita tingkatkan kemampuan penalaran kita. Mohon izin saya stop share dulu lagi. Bapak Ibu, sekarang kebetulan saya diminta untuk berbagi terkait dengan matematika. Ini hanya contoh sederhana saja. Bapak Ibu, saya yakin tadi Bapak Ibu Jens Benai itu mencoret warna hijau. Mohon kerjasama Bapak Ibu sekali lagi. Kita tahu bahwa ada banyak aplikasi yang bisa diinstal di HP Bapak Ibu semua. Ini tiga gambar yang ada di papan ini sebenarnya bisa di HP. Dan soal-soal matematika yang sulit, kalau pakai itu, bisa selesai dengan cepat. Kembali ke tadi, artinya apa? Di era digital, tantangan kita begitu besar. Kalau hanya mengandalkan pada kemampuan berhitung, sudah, kita akan tergilas. Saya ingin berbagi, Bapak-Ibu, di dunia, itu ada namanya gerakan reformasi pembelajaran matematika. Pegiatnya namanya Wolfram. Kakak beradik Konrad Wolfram, itu pakar komputer yang menciptakan berbagai macam bahasa pemrograman, berbagai macam software komputer di situ. Mereka melihat bahwa ada yang salah dengan pembelajaran matematika saat ini di dunia, tidak bicara di Indonesia.
secara umum di dunia. Apa sih yang salah dengan pendidikan matematika saat ini? Di bawah ini ada gambar grafik, Bapak-Ibu, today's math itu, mulai dari gambar oranye, bergerak ke merah, ke abu-abu, sampai ke hijau. Ini adalah ilustrasi bagaimana pembelajaran matematika dari mulai pertama diberikan soal sampai yang hijau ketemu jawabannya. Apa yang salah menurut Wolfram dan tim? Bahwa pembelajaran matematika itu banyak hanya menegaskan, memprioritaskan kalkulasi, hanya hitung-menghitung. Jadi mayoritas pembelajaran matematika lebih dari 80% waktu yang ada itu dialokasikan untuk kemampuan berhitung manual. Perhitungan manual waktunya membutuhkan banyak di situ. Sehingga akhirnya apa? Waktu yang tersedia untuk berpikir secara lebih dalam itu tidak memadai, Bapak. Karena hanya sibuk menghitung perkalian dan kawan-kawan. Saya tidak bicara bahwa perkalian, kemampuan berhitung tidak penting, tidak. Tapi saya berbicara tentang mana yang lebih penting. Sehingga menurut Wolfram, gerakan yang mereka angkat adalah reformasi pembelajaran matematika, itu bagaimana pembelajaran di kelas sekarang itu jangan hanya lebih memprioritaskan kemampuan berhitung saja. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana siswa atau kita itu fokus pada berpikirnya, pada bernalarnya, pada berlogikanya. Sedangkan untuk proses berhitung itu bisa dibantu dengan alat-alat yang ada di sekitar kita, kalkulator, komputer. Jadi ini reformasi yang diangkat. Ini dikampanyekan sejak tahun 2012 atau 2014 kalau tidak salah. Jadi sudah cukup lama kampanye ini. Artinya bahwa kita memang sudah harus bergeser. Kalkulasi bukan hal yang paling utama. Tadi Bapak Gubernur beberapa kali menyebutkan tentang robot. Beliau menyebutkan siswa seperti robot. Nah, apa yang beliau sampaikan sejalan dengan ide reformasi pembelajaran matematika yang dicanangkan oleh Wolfram. Bahwa Wolfram itu menyatakan kita perlu mengubah dari yang merah menuju yang biru. Pembelajaran selama ini siswa cenderung bersifat robotik dan kurang minat belajar. Kalau Bapak Ibu cermati ilustrasi yang warna merah itu jawabannya 72 semua. Kenapa robot? Siswanya mengikut aja. Hanya ada jawaban tunggal. Kecenderungan dalam belajar di kelas itu jawabannya tunggal. Yang benar hanya ada satu. Itu harus diubah. Reformasi pembelajaran matematika, tapi saya yakin ini juga bisa dikonversi dalam mata pelajaran yang lain, bahasa, science, engineering, teknik. Saya yakin ini bisa dikonversi ke situ. Diubah menjadi pemikiran aktif. Pun juga dalam konteks keterampilan. Tadi kan sikap. Tadi Bapak Gubernur menyatakan pengetahuan tidak cukup, kita butuh karakter. Nah, karakter yang diubah di sini adalah dari robotik, hanya membeo, hanya ikut, hanya kurang inisiatif menjadi pemikir reaktif. Memiliki kreativitas, inovasi. Yang kedua dalam aspek keterampilan. Dari awalnya manusia kalkulator menjadi pemecah masalah. Ini yang lebih penting. Tadi Bapak Gubernur menegaskan yang penting adalah kemampuan adaptif. Beradaptasi. Nah, itu yang sangat penting. Sekali lagi tidak hanya matematika. SMK tadi yang Bapak Gubernur menegaskan betapa pentingnya SMK. Kebetulan saya lulusan SMK, jadi saya juga sangat suka dengan SMK. Tantangannya lebih besar, Bapak Ibu. Misalkan dari Bapak Ibu yang mengajar di SMK teknik kendaraan ringan atau teknik sepeda motor. Gitu. Saat kita membelajarkan siswa di kelas, kita mungkin masih teknologi-teknologi yang ada di sekitar kita. Mungkin pakai karburator, atau sekarang sudah pakai injeksi. Tapi jangan lupa, Bapak-Ibu, di dunia industri, mobil berbahan bakar minyak itu sudah mulai tergantikan dengan mobil berbahan bakar listrik. Sehingga kita tidak bisa membekali semua pengetahuan yang ada kepada siswa kita. Karena pengetahuan sangat dinamis. Sekolah itu kalah jauh dengan ilmu pengetahuan di luar sekolah. Matematika pun kalah jauh, Bapak-Ibu. Bapak-Ibu yang mengajar di SMA itu mungkin mengenal ada istilah logika.
logika di sekolah itu mengenalnya hanya ada dua kubu, benar atau salah. Kalau di komputer itu menjadi 1-0. Kalau di lampu menjadi on atau off, nyala atau mati. Itu logika dasar. Tapi sekarang berkembang, Bapak-Ibu, jadi logika samar. Sekarang mesin cuci itu sudah menggunakan prinsip matematika, logika samar. Sehingga kecepatan putar mesin cuci itu bisa menyesuaikan tingkat kekotoran bajunya. Semakin kotor baju, air yang digeluarkan akan semakin besar dan putarannya akan semakin cepat. Karena ada sensor di situ. Logikanya adalah logika yang samar, bertahap. Jadi sekali lagi ilmu pengetahuan sangat cepat berkembang. Teknologi tadi, listrik sekarang, mesinnya mesin listrik. Kompor pun dulu kita mengenal kompor minyak, lalu berubah menjadi kompor gas. Kompor listrik pun sekarang banyak. HP juga. Artinya kita tidak bisa berhenti hanya di pengetahuan tadi. Tidak bisa berhenti hanya sekedar memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar. Kita harus mengembangkan siswa menjadi yang warna biru, menjadi pemecah masalah. Karena sekali lagi masalah itu sangat dinamis. Nah, ini salah satu yang dikampanyekan, Bapak-Ibu. Menurut Wolfram, yang akhirnya direspon oleh berbagai organisasi kependidikan di dunia, sekarang adalah yang penting dalam konteks belajar matematika dan belajar secara umum, itu ada 4 level, ada 4 tahap setidaknya. Pertama, memahami masalah. Jadi, jangan tergesa-gesa menyelesaikan masalah. Apa sih esensinya? Memahami masalah adalah memahami apa yang ditanyakan, memilah informasi yang dibutuhkan. Ini informasi dasar, Bapak-Ibu. April tahun 2020, Menteri Kominfo itu menerbitkan press release yang namanya literasi informasi. Literasi informasi untuk menyikapi pandemi COVID, beliau mengatakan bahwa seluruh pendidikan harus meningkatkan literasi informasi untuk menghadapi yang namanya infodemic. Kita familiar dengan istilah pandemi COVID, tapi ada juga istilah namanya infodemi, di mana gelontoran informasi begitu besar yang kita kenal pada akhirnya adalah ada hoax di situ. Kadang banyak kecenderungan bahwa kita tergesa-gesa memforward, melanjutkan pesan-pesan yang kita peroleh di sosial media tanpa menelaah terlebih dahulu, sehingga akhirnya berkembang begitu banyak isu yang liar pada akhirnya. Sehingga pemerintah pun menyikapi di situ perlu yang namanya literasi data, literasi informasi. Padahal apa? Literasi informasi yang dicanangkan oleh Menteri Kominfo itu adalah salah satu basic dalam pemecahan masalah. Jadi harusnya sudah dasar, sudah sejak lama itu. Sehingga di sini adalah apa? Kita biasakan memahami apa yang ditanyakan, biasakan memilah dulu data yang dibutuhkan. Karena itu yang ada di dunia kita, di dunia keseharian kita. Kita jangan berharap, Bapak-Ibu, apa yang kita butuhkan sudah tersedia, tepat apa yang kita butuhkan. Enggak. Seringkali kita dihadapkan dengan begitu banyak informasi, kita yang harus memilah-milah. Ilustrasi sangat sederhana, Bapak-Ibu. Kita akan membeli sepatu. Pertama apa? Di sekitar kita ada begitu banyak toko. Akhirnya kita harus menyeleksi di toko mana kita akan membeli. Pertimbangannya apa? Pertimbangannya mungkin harga, diskon, jarak dari rumah kita, dan banyak kemudahan yang lain. Artinya apa? Kita harus memilah informasi. Itu udah prinsip dasar, Bapak-Ibu. Sehingga kompetensi ini juga perlu kita kembangkan di siswa kita. Kemampuan untuk memilah-milah informasi. Nanti contohnya akan saya berikan dalam konteks matematika. Nanti-nanti. Yang kedua adalah abstraksi. Abstraksi artinya adalah, ini kesannya memang matematika, tapi bisa diterapkan secara umum. Abstraksi artinya adalah mencari strategi. Ketika kita dihadapkan pada suatu masalah, kita sudah paham apa yang ditanyakan, kita tahu apa informasi yang dibutuhkan, berikutnya kita pakai alat apa, strategi apa untuk menyelesaikan. Contoh, saya pakai analogi yang lain lagi, yang bukan matematika. SMK saja, karena saya lihat juga banyak Bapak Ibu guru SMK di sini tadi. Ada yang dari nama tadi, dari latar belakang itu SMK.
ketika ada kendaraan rusak, kita pergi ke bengkel, apa sih yang dilihat oleh mekanik? Mekanik tidak akan langsung menyelesaikan motor yang rusak, motor yang tidak bisa nyala. Pasti akan memahami masalah terlebih dahulu. Cermati yang mati bagaimana. Mengidentifikasi aspek-aspek kunci. Oh, minyaknya ada enggak? Bahan bakarnya ada tidak? Apinya ada tidak? Motor itu pakai api, Bapak Ibu. Untuk membakar bensin itu pakainya api. Pengapian, pakainya busi. Nyala tidak? Baru setelah ketemu masalahnya, akan dilihat berikutnya. Oh, ternyata minyaknya ada, apinya yang tidak ada. Baru dicari solusinya. Api tidak ada itu penyebabnya apa? Ada banyak. Nah, jadi abstraksi, walaupun di sini di slide ini saya mencontohkan matematika, tetapi secara umum adalah bisa diterapkan dalam bidang atau mata pelajaran yang lain. Abstraksi intinya adalah kita mencari strategi. Biasakan anak mencari strategi. Caranya bagaimana? Cara yang paling sederhana adalah kita biarkan anak untuk mencoba. Kalau kita ketika memberikan soal ataupun tugas, langsung beritahukan, nah, cara menyelesaikannya pakai rumus ini ya, pakai rumus itu ya, anak tidak akan terbiasa mencari caranya sendiri. Mereka kurang tangguh di sini. Sehingga biarkan mencoba. Kata iklan deterjen kan barang kotor itu bagus, secara dalam kotor kita belajar. Jadi memang biarkan anak mencoba. Tahap yang ketiga, yang akhirnya melandasi salah satunya adalah AKM. Jadi keempat ini saling berkaitan dengan AKM. Adalah proses menghitung. Ya, ini yang memang sudah kita familiar. Kita sudah terbiasa yang namanya belajar matematika itu tentang berhitung kalkulasi. Oke, loh. Yang keempat, menafsirkan jawaban. Menafsirkan jawaban artinya apa? Solusi yang kita peroleh tetap harus ditafsirkan kembali. Tepat atau tidak. Nanti kita akan melihat contoh di sini. Nah, ini adalah bagaimana tadi tantangan era digital, Bapak. Hanya pada langkah tiga tidak cukup. Selama ini kita fokusnya di tiga, pada menghitung. Kita butuh satu, butuh dua, dan butuh empat. Ini sedikit berbagi, Bapak-Ibu, cuma tidak akan saya ulas mendalam. PISA itu suatu assessment internasional. Menilai antar negara. Saya tidak akan bicara dalam konteks Indonesia rankingnya masih rendah. Saya tidak akan disebut. Jadi bahwa PISA itu mengukur tentang kemampuan-kemampuan yang dibutuhkan untuk merespon kebutuhan di masa depan. Yang dites pada PISA itu siswa usia 15 tahun. Di Indonesia adalah kelas 9 dan kelas 10. Kebetulan saya juga masuk pada tim persiapan PISA 2022 di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi, apa yang diukur di PISA mirip dengan di asesmen kompetensi minimal. Tapi ada tiga. Yang satu adalah membaca. Di kita mungkin istilahnya literasi. Membaca ini yang diukur anak 15 tahun. Berarti bukan sekedar bisa mengeja membaca, tapi tahu apa sih informasi yang diperoleh dari membaca. Yang kedua, science, Bapak-Ibu. Tadi Bapak Gubernur menyatakan SD cukup membaca, cukup bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika. Begitu SMP, matematika menjadi dasar untuk belajar fisika. Artinya ada science. Dan yang ketiga, matematika. Jadi ada tiga hal. Membaca, science, dan matematika. Itu yang diukur. Karena ini adalah keperluan dasar, keterampilan dasar. Saya tidak akan membahas lingkaran ini secara dalam. Saya hanya ingin menampilkan bahwa di PISA, itu yang dilihat bukan hanya pengetahuan. Jadi sejalan dengan apa yang disampaikan Bapak Gubernur. Bahwa yang dilihat adalah sikap, karakter, kemampuan berpikir kritis, dan kreativitas. Nah, ini yang ada, ini yang dibutuhkan di masa depan. Ini di bawah ada 21st century skill, artinya kebutuhan di abad 21. Ada begitu banyak. Tapi ini saja yang kita lihat. Ini sejalan, ini lebih sederhana. Terlepas dari tantangan tadi, Bapak-Ibu, bahwa teknologi yang begitu masif, begitu banyak, begitu maju, di satu sisi memberikan kita kemudahan, di sisi lain dia bisa mengeliminasi kita, bisa menggusur kita. Kita manusia, tapi digusur oleh teknologi. Nah, oleh karena itu, untuk merespon tantangan di era digital, ada yang namanya kebutuhan era digital. Keterampilan di era digital itu sering disebut sebagai literasi digital. Jadi literasi itu artinya sangat luas, Bapak-Ibu.
cakupannya sangat luas. Jadi tidak hanya tentang membaca, tapi literasi digital itu ada banyak. Yang pertama adalah keterampilan fungsional yang di atas, Bapak Ibu. Apa itu arti keterampilan fungsional? Yang namanya literasi digital artinya fungsional, fungsi, berfungsi. Orang tahu pengetahuannya digunakan untuk apa? Aplikasi, tapi. Jadi kalau kita belajar taksonomi belum, maka ini di level 3-nya, aplikasi atau penerapan. Yang kedua adalah kreativitas. Bahwa di era modern ini, kreativitas itu lebih penting. Contoh sederhana kreativitas, saya suka yang di luar pelajaran aja. Zaman dulu yang namanya pisang, durian, nangka, salak, itu mungkin yang dijual buahnya. Sehingga ketika tidak laku, busuk, sudah buang. Tapi dengan adanya kreativitas, pada akhirnya buah-buah yang kandungan airnya banyak tadi bisa diolah, bisa dikemas menjadi bentuk keripik, dikeringkan. Sehingga buah-buah yang sudah tidak laku, tidak dibuang, tapi diolah menjadi makanan bentuk baru. Kreativitas. Itu yang kita butuhkan. Siapa sih yang menyangka pada saat ini, setidaknya pada mungkin 5 tahun belakangan ini, bahwa menjadi YouTuber itu bisa menjadi suatu profesi. 10 tahun yang lalu mungkin tidak menyangka kita. Bahwa dengan YouTube, kita bisa mendapatkan penghasil. Atau dengan game. Bukan berarti memotivasi siswa untuk menjadi gamer. Enggak. Artinya ada pergeseran bahwa dulu hal yang tidak kita bayangkan itu bisa penting di sektor kehidupan kita, ternyata dalam jangka waktu 5-10 tahun berikutnya bisa sangat penting. Jadi YouTube video itu pada akhirnya menjadi era baru. Kreativitas. Berpikir kritis bahwa kita harus jeli, kita harus menyikapi dengan tepat. Berikutnya pemahaman sosial budaya. Sekarang ada yang namanya, kalau di kita kan era 4.0 Bapak Ibu ya. Kalau society, sosial, masyarakat, di Jepang dikembangkan namanya masyarakat 5.0. Dulu di kita ada istilah masyarakat madani, civic society. Jadi pemahaman sosial budaya kemasyarakatan sangat penting. Kenapa sekarang kita menjadi satu masyarakat luas, global. Jadi masyarakat global, dunia. Artinya kita harus paham sosial budaya. Berikutnya kolaborasi, bahwa bekerja sama itu penting sekali. Mampu memilah informasi, berkomunikasi efektif dan e-safety. E-safety itu keamanan dalam dunia digital. Contoh e-safety, kita harus tahu bahwa PIN ATM jangan dibagikan sembarangan. Password email, password akun-akun lain simpan dengan baik, jangan diberikan oleh orang. Itu literasi semacam itu. Lalu bagaimana kita merespon kebutuhan ini? Yang konon kabarnya ini dirumuskan para pemikir dunia. Ini dia Bapak Ibu. Kita sudah punya. Salah satu motornya adalah asesmen kompetensi minimum. Kenapa saya katakan motor penggerak? Mari kita jujur pada diri kita, Bapak Ibu. Yang lebih menggerakkan kita di kelas itu apa? UN, Bapak Ibu. Kita di kelas orientasinya ke UN. Makanya di kelas 6, di kelas 9, di kelas 12, pembelajaran mungkin sudah berkejar fokus pada SKL. Bagaimana kompetensi lulusan supaya bisa sukses UN. Artinya apa? Tidak bisa dipungkiri kita ujung akhir itu yang jauh lebih penting. Pembelajaran berorientasi pada UN. Makanya kalau ingin mendobrak bagaimana pembelajaran berubah di kelas, ini pemerintah memberikan alat namanya asesmen kompetensi minimal. Di mana ada perubahan paradigma. Nanti kita lihat lebih detail di dalam. Lalu di mana peran AKM dalam konteks kebutuhan era digital ini Bapak Ibu? Kalau kita lihat soal-soal pada asesmen kompetensi minimum, itu bisa berkontribusi pada 4 aspek di sini. Pada keterampilan fungsional, pada pengembangan kreativitas, pada kemampuan berpikir kritis, dan pada kemampuan memilah informasi. Itu. Jadi setidaknya dengan fokus pada asesmen kompetensi minimum, kita bisa mencapai 4 sub dari literasi digital. Itu sudah sangat luar biasa. Itu sudah sangat penting Bapak Ibu. Sekarang kita lihat, kita mengenal, mungkin Bapak-Ibu sudah pernah ikut sosialisasi asesmen kompetensi minimal.
Tapi mohon izin tetap saya tampilkan untuk bahan diskusi kita saat ini. AKM itu, kalau kita bicara dulu lah, kita bicara UN yang sering kita kenal, atau ujian akhir sekolah yang sering kita kenal. Kita fokus pada soal semata. Matematika ya sudah, berikan aja soal matematika. Jadi hitung-hitungan, menggambar grafik. Bahasa Indonesia mungkin membaca bacaan, mencari ide pokok satu kalimat, membuat karangan, dan seterusnya. Itu yang fokus kita. Nah, itu artinya apa? Kontennya yang dilihat. Nah, pada era saat ini, yang namanya assessment itu setidaknya ada tiga hal, Bapak Ibu. Ini kalau kita melihat di akhir. Konten, kognitif, konteks. Jadi 3K. Konten, kognitif, konteks. Ini aspek yang penting. Ini sebagai contoh, saya memang ambil yang numerasi, karena memang yang sudah dirumuskan oleh pemerintah ada dua, yaitu literasi dan numerasi. Cuma saat ini saya tampilkan yang numerasi. Konten artinya apa? Pengetahuannya. Kalau dalam matematika, itu ada bilangan, ada geometri, ada statistika, dan ada aljabar. Tentu di mata pelajaran lain menyesuaikan. Mungkin di IPA, SMP, mungkin ada termodinamika, ada fluida, ada mungkin gerak, dan seterusnya. Ada biologi. Nah, jadi itu adalah, yang pertama adalah konten. Sebentar, saya mau izin share ulang. Yang kedua, kognitif, Bapak Ibu. Kognitif artinya proses berpikir. Untungnya di pemerintah kita membuat level yang lebih sederhana, ada tiga level, pemahaman, penerapan, penalaran. Ini sebenarnya sudah agak lama, mungkin kita familiar. Kebetulan saya adalah validator rutin untuk soal-soal ujian nasional SMK yang matematika. Jadi dulu sebelum era COVID ini hampir setiap tahun saya diundang ke Jakarta untuk mencermati soal-soal SMK. Jadi saya seringnya dapatnya jatah yang SMK. Memang sejak dulu ada yang namanya L1, L2, L3, level 1, 2, 3. Pemahaman, penerapan, penalaran. Ya, karena memang aspek itu penting. Jadi, pada assessment kompetensi minimum, kita melihat bagaimana suatu perangkat penilaian itu mencakup, bisa meng-cover 3 level. Mulai dari bagaimana pemahaman konseptualnya, memahami konsepnya, penerapannya artinya keterampilannya, dan yang ketiga adalah bagaimana bernalarnya. Jadi 3. Lalu aspek yang ketiga apa, Bapak-Ibu? Konteks. Ini yang sangat penting dan mungkin cukup baru bagi kita. Kenapa? Karena fokusnya adalah tadi, keterampilan fungsional yang saya tampilkan pada slide sebelumnya. Keterampilan fungsional. Apa itu keterampilan fungsional? Keterampilan, kemampuan dalam menggunakan, dalam menerapkan ilmu pengetahuan yang kita miliki. Itulah kenapa pemerintah kita menetapkan konteks sebagai salah satu aspek dalam penilaian. Kenapa? Dengan soal-soal yang dikemas dalam bentuk kontekstual, kita, siswa, bisa paham, oh ternyata di kehidupan sehari-hari ini loh, contoh nyata dari penjumlahan pecahan. Ini, contoh nyata dari fisika, misalkan gerak lurus berubah beraturan. Bahasa, saya nggak tahu biologi, karena saya di SMA, tapi ini contoh nyata bagaimana dari misalkan hukum Mendel. Nah, jadi ada begitu banyak aspek-aspek terapan dari ilmu pengetahuan yang kita miliki. Nah, itu yang dikejar oleh assessment kompetensi minimum. Supaya apa? Supaya kita tidak melihat ilmu pengetahuan, matematika, sains, sosial, bahasa, itu sebagai dunia yang berbeda sendiri. Enggak. Tapi sebagai sesuatu yang terintegrasi dalam kehidupan kita. Itulah kenapa soalnya soal-soal kontekstual. Jadi berkaitan dengan kehidupan keseharian kita. Kalau bicara jenis konteksnya, Bapak-Ibu, sedikit informasi, bahwa ada konteks personal, artinya kehidupan keseharian kita, ada kehidupan masyarakat atau sosial budaya, dan ada kehidupan konteks ilmiah, saintifik. Ini tadi saya sampaikan bahwa ketika pemerintah fokus pada proses kognitif sebagai salah satu aspek dalam penilaian, artinya adalah mengembangkan kreativitas dan kemampuan berpikir kritis. Nanti ada contohnya.
bagaimana kreativitas bisa berkembang. Yang kedua, ketika penerapan konteks, itu juga fokus pada pengembangan aspek keterampilan fungsional dan kreativitas. Jadi nyambung sekali dengan literasi digital. Itulah kenapa kita perlu memperhatikan assessment kompetensi minimum dengan baik. Lalu bagaimana integrasinya di sekolah, Bapak Ibu? Tadi kami katakan, kami sampaikan bahwa satu, dari aspek komponen ada tiga, kontennya, yaitu materinya, kognitifnya, yaitu berpikirnya, dan konteksnya. Dalam hal kognitif, ada pemahaman, penerapan, dan penalaran. Ini contoh sederhana, Bapak Ibu. Kita saatnya mengubah paradigma. Karena kalau soal-soal yang tadi, assessment kompetensi minimal, maupun tadi di PISA, itu orientasinya berkreativitas. Sehingga kita harus bergeser, mengubah paradigma dari soal 2 ditambah 3 sama dengan titik-titik menjadi 5 sama dengan titik-titik. Ketika soalnya 2 ditambah 3, jawabannya tunggal Bapak Ibu, 5, sudah. Dan apa fokusnya hanya bagaimana menambahkan 3 ke 2, menjumlahkan 3 dengan 2, ketemu jawabannya 5, mungkin dengan jari, atau mungkin sudah hafal, sudah tahu strateginya. Fokusnya di situ. Tapi ini sudah bergeser, Bapak Ibu. 2 tambah 3 sudah ada komputer ke depannya. Keterampilan itu saja berhitung tidak cukup. Kita ubah menjadi seberapa sering sih kita menanyakan pada siswa 5 sama dengan titik-titik. Nah, bedanya apa? Sangat berbeda, Bapak Ibu. Sangat berbeda. 5 sama dengan titik-titik, 1. Jawabannya bisa banyak sekali. Ini bisa banyak jawab, bisa mengembangkan kreativitas. Jadi kita bisa menanyakan bagaimana integrasi AKM di kelas adalah kita mengubah pola soal. Berikan jawabannya, diminta menelusuri bagaimana ketemu jawaban itu. Berikan 5, kira-kira apa yang menghasilkan 5. Anak kelas 1 SD mungkin 1 ditambah 4, 2 ditambah 3. Begitu kelas 2 sudah lancar pengurangan, mungkin ada 6 dikurang 1, 8 dikurang 3, 7 dikurang 2. Ada begitu banyak jawaban. Anak yang berikutnya, mungkin 5 sama dengan 10 dibagi 2, 15 dibagi 3. Sudah menggunakan pembagian. Jadi tadi bisa penjumlahan, bisa pengurangan, bisa pembagian. Anak kelas 4 sudah belajar pecahan, tahu bahwa 5 itu 2,5 ditambah 2,5. Meningkat lagi, Bapak. Anak kelas 6 sudah tahu operasi bilangan bulat, tahu bahwa 5 juga bisa diperoleh dari 4 dikurangi negatif 1, 3 dikurangi negatif 2. Ada begitu banyak jawaban. Anak SMP, Bapak Ibu, sudah tahu juga bahwa 5 sama dengan akar pangkat 3 dari 125. Jadi tahu. Anak SMA bagaimana? Ya bisa, 5 sama dengan 2 logaritma 32. Sangat bisa. Artinya apa? Banyak jawab. Anak bisa ruang berpikirnya dibebaskan, Bapak Ibu. Mereka tidak dikungkung. Inilah esensi dari pembelajaran. Tadi Bapak Gubernur menegaskan bahwa program pemerintah, Menteri Pendidikan, salahnya adalah merdeka belajar. Bukan merdeka secara fisik saja, Bapak Ibu. Kalau di perkuliahan, di universitas, wujud dari merdeka belajar adalah mahasiswa Universitas A bisa kuliah di Universitas B. Nanti kembali lagi ke kampus asalnya, itu. Tapi yang lebih penting dari merdeka belajar adalah merdeka berpikir. Ini contoh sederhananya. Marilah kita ubah soal, Bapak Ibu. Kita selipkan soal-soal yang semacam ini. Contohnya apa? Contohnya mungkin, mohon maaf, saya masih contohnya dari matematika, karena saya matematika. Geometri, misalkan SMP. Kita terbiasa, misalkan suatu segitiga alasnya 4 cm, tingginya 3 cm, berapa luasnya? Anak hanya pakai rumus. Hafal rumusnya selesai, setengah kali 4 kali 3, jawabannya 6. Tapi kalau kita ubah, suatu segitiga luasnya 6 cm persegi, berapa ukuran segitiga itu yang mungkin? Wah, sangat banyak, alasnya 4, tingginya 3, alasnya 3, tingginya 4, alasnya 6, tingginya 2, alasnya 12, tingginya 1. Ada begitu banyak jawaban. Inilah paradigma yang harus kita ubah di kelas, Bapak Ibu. Kreativitas matematika. Marilah kita ubah ke sini. Lalu bagaimana kalau pelajaran lain? Ya, saya yakin Bapak-Ibu bisalah di pelajaran masing-masing. Ada banyak intinya kreativitas. Apalagi kalau saya
kreativitasnya ada banyak, Bapak. Jangan khawatir. Kreativitasnya ada banyak. Mohon izin, Pak Riyadi. Ya, silakan. Ya. Waktunya masih 3 menit lagi, Bapak. Oh, masih 3 menit lagi. Oh iya. Iya, Bapak. Saya percepat ya. Ya, terima kasih. Iya, terima kasih, Pak. Untuk berikutnya, paradigma apa yang harus kita ubah adalah prosedural menjadi analitik. Ini contoh yang banyak di SMP. Mohon maaf sekali lagi, ini masih matematika. Kardus ukurannya 70 cm kali 40 cm kali 45 cm akan digunakan untuk untuk membawa buku yang ukurannya 30 cm kali 20 kali 5 cm. Berapa banyak buku yang bisa dimasukkan ke dalam kardus? Zaman dulu jawabannya seperti ini, Bapak Ibu. Hitung volume kardusnya, hitung volume bukunya, bagilah kardus, volume kardus bagi volume buku. Itu salah besar, Bapak Ibu. Karena buku tidak bisa dipotong-potong. Tidak cukup itu 42. Yang betul bagaimana? Soal kayak gini berarti hanya poster. Kita ubah menjadi analitik. Inilah tampak depan, inilah tampak samping. Bahwa bukunya bisa ditata rebahan seperti ini. Karena ini 70, maka bisa muat dua buku, dan ada dua buku dengan tetap mesin berdiri di situ. Kita tumpukan, ini tampak samping. Pada akhirnya, tidak sampai 42. Analisis, Bapak Ibu. Paradigma yang lain dalam memilah informasi. Jangan biasakan, bukan berarti salah ya. Kita selama ini mungkin cenderung yang namanya soal hanya data yang dibutuhkan yang diberikan. Sekarang biarkan anak itu belajar memilah. Suatu ruangan panjangnya 12 meter, lebarnya 9 meter, tingginya 4 meter, akan dipasang keramik ukuran 60 cm kali 60 cm. Berapa keramik yang dibutuhkan? Anak harus memilah. Tinggi ruangan nggak berpengaruh karena ini tentang keramik. Maka hanya dipakai 12 dan 9. Kalau misalkan soalnya diubah, akan dicek. Ya, mungkin akan gantian. Ada aspek-aspek yang tidak penting, atau ada bahkan semuanya menjadi penting. Nah, jadi, membiasakan semacam itu. Biarkan anak untuk belajar memilah informasi. Ini yang ketiga, Bapak-Ibu. Soal sederhana saja. Bahwa soal pertama ada tali 15 meter dipotong menjadi 4 bagian sama panjang. Soal kedua, ada 15 orang akan naik taksi, setiap taksi hanya muat 4 penumpang. Soal ketiga, ada papan kayu, maaf itu salah tulis, sepanjang 15 meter akan digunakan untuk membuat rak buku. Kalau hanya fokus pada prosedural, semuanya sama, 15 dibagi 4. Dan jawaban akhirnya beda-beda. Untuk soal pertama, karena tentang panjang tali, ya, tetap tidak dibulatkan 3,75. Soal yang kedua tentang taksi, tidak ada yang namanya 3/4 taksi. Maka kita pembulatannya ke atas, menjadi 4 taksi yang dibesar. Soal ketiga, sama-sama 3,75, tapi dibulatkan ke bawah. Kenapa? 15 meter dipakai untuk membuat rak, setiap rak 4 meter, maka hanya bisa jadi 3. Karena sisanya hanya 3 meter, tidak bisa digunakan membuat rak dengan ukuran yang sama. Ini kita ubah, paradigmanya semacam ini. Jadi dari kreativitas, lalu yang berikutnya apa? Kita hilangkan kebiasaan hanya fokus pada prosedural ataupun kalkulasi. Nah, ini kata penutup saja, saya agak bersepat. Lalu bagaimana peran guru, peran kita di kelas? Saya mengambil 3 titik penting di situ. Persiapan pembelajaran, manajemen kelas, dan assessment. Persiapan pembelajaran dalam konteks integrasi AKM ke kelas adalah kita biasakan penggunaan soal yang lebih beragam. Soalnya bukan lagi soal prosedural, hanya kalkulasi, tapi kita geser menjadi analitik. Contohnya tadi sederhana aja. Yang kedua, eksplorasi strategi atau jawaban. Tadi yang kreativitas. Artinya dari 2 tambah 3, jadi 5 sama dengan titik-titik. Dari segitiga luas, alasnya diketahui dan diketahui ditanya luas, sekarang diberikan luasnya diketahui kira-kira berapa alas dan tinggi yang mungkin. Itu eksplorasi strategi. Menganalisis informasi. Karena harus mencermati informasi yang diberikan. Ini yang perlu kita berikan di kelas. Manajemen kelas bagaimana? Kita banyak menanya, exploratory, artinya eksplorasi, kita biasa akan menanya, ada nggak jawaban yang lain? Mungkin nggak ada cara yang lain, kita biasakan semacam itu. Itu akan merangsang siswa untuk lebih kreatif dalam berpikir. Reflektif. Kok bisa seperti itu? Kenapa jawabannya bisa 4? Itu akan mengembangkan kemampuan metakognisi, refleksi tingkat tinggi lagi. Jadi kita biasakan bertanya kepada siswa, bukan hanya pertanyaan yang butuh jawaban benar atau salah.
Intinya kita biasakan mereka untuk mengungkapkan gagasan mereka, mengungkapkan cara berpikir mereka. Dan diakhiri nantinya dalam konteks assessment, kita nanti Bapak Ibu bisa mengakses website Kusmenjar, Bapak Ibu bisa lihat banyak contoh soal di situ. Banyak soal yang berpikir tingkat tinggi. Bukan hanya hitung-hitungan, tapi juga ada soal-soal yang bernalar. Nah, intinya itu Bapak Ibu, karena waktunya habis, semoga ini bisa menjadi apa titik awal untuk diskusi, karena saya lebih berharap kita banyak diskusi. Karena dari diskusi mungkin Bapak Ibu bisa menyampaikan ini di fakta di lapangan semacam ini. Ya, saya tidak berfakta di lapangan apalagi saat ini, tapi kalau dalam konteks NTT dulu saya beberapa kali observasi sekolah di SPD Sumbawa Barat Daya. Semoga itu juga bisa masih relevan untuk konteks kekinian. Saya akhiri, saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih banyak. Selamat pagi, saya kembali ke moderator. Iya baik, terima kasih kepada Bapak Aryadi yang telah memberikan materi dan juga sharing ilmu kepada kita semua terkait dengan AKM numerasi dan integrasinya dalam pembelajaran untuk meningkatkan mutu pendidikan. Bisa tolong di stop share, Pak? Oh iya, baik. Selamat pagi, Pak Ramadi. Pak Ramadi sudah bergabung ternyata. Oh baik. Iya, selamat bergabung, Pak Ramadi. Ya tadi mohon maaf ya Pak ya, tadi terkait ada sedikit kendala dari Pak Rahmadi sehingga kita lanjutkan terlebih dahulu untuk pembicara yang pertama. Nah ini telah bergabung di tengah kita yaitu Dr. Andes Rahmadi Widiarto MA, beliau adalah Direktur GTK Pendidikan Dasar, mewakili Bapak Iwan Syahril PhD selaku Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan. Riwayat pendidikan formal beliau menempuh S1 di dua jurusan ya, jurusan matematika dan juga jurusan ilmu pemerintahan di UNY dan juga Universitas Gadjah Mada. Beliau S2 di New Mexico State University USA di Curriculum and Instruction Learning Technology. Kemudian di S3-nya beliau mengambil penelitian dan evaluasi pendidikan PEP di Universitas Negeri Yogyakarta. Dan riwayat pekerjaan beliau saat ini menjadi Direktur GTK Dikdes di Ditjen GTK Kemdikbud, yang sebelumnya beliau adalah Kabid Program dan Informasi P4TK Matematika. Untuk memanfaatkan waktu, kita persilahkan kepada Dr. Andes Rahmadi Widiarto MA untuk menyampaikan sambutan dan juga materi. Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Mbak moderator, Bapak Ibu yang kami hormati, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, ini Bapak Ibu dari pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ibu Bapak Gubernur, mungkin tadi di awal mohon maaf ada kendala teknis tadi itu. Kemudian juga Bapak Ibu yang tergabung atau pengurus dalam Asosiasi Pemerintah Kabupaten seluruh Indonesia, dan sahabat saya ini Pak Aryadi Wijaya, luar biasa. Ini adalah sahabat sudah lama ini dengan Pak Aryadi, nggak ketemu ini. Kabar baik ya Pak Aryadi, dan juga Bapak Ibu narasumber yang hadir di kesempatan saat ini. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah mempertemukan kita di forum yang sangat mulia, sangat berharga. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari keberadaan webinar pada pagi hari ini. Yang kedua, kami menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Dirjen, Bapak Dr. Iwan Syahril PhD yang
tidak bisa bersamai pada acara webinar ini karena beliau ada tugas yang sangat krusial, sangat mendesak. Kemudian beliau menugaskan saya untuk bersamai Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, ada beberapa pesan yang ingin saya sampaikan sekaligus bahan renungan bagi kita terkait dengan tantangan guru era digital dan juga peran pemerintah daerah masih dalam suasana Hari Pendidikan Nasional. Kami mengucapkan selamat peringati Hari Pendidikan Nasional. Serentak bergerak, wujudkan merdeka belajar. Dan ini juga masih masa pandemi, tetap jaga protokol kesehatan, Bapak-Ibu sekalian. Pandemi masih belum berakhir, kita mohon, kita berdoa, mudah-mudahan pandemi segera berakhir. Dan untuk yang Bapak-Ibu yang melaksanakan ibadah puasa, kami ucapkan selamat melaksanakan ibadah puasa. Semoga diterima ibadah kita, namanya di bulan suci Ramadan ini. Bicara tentang tantangan guru era digital, mungkin saya punya waktu berapa menit, Mbak? Pak. 15 menit ya, oke. Okay. 10 menit, Bapak, mohon maaf. Baik, jadi begini, Bapak sekalian. Tadi sudah disinggung oleh Pak Ariati Wijaya ya. Ada tiga hal yang paling mendesak kenapa kita, dunia pendidikan, harus melakukan yang namanya transformasi pendidikan. Yang pertama terkait dengan teknologi, kemajuan artificial intelligence, tadi ada robot, kemudian ada bagaimana computational thinking itu sangat dibutuhkan, programming dan sebagainya. Artificial intelligence, virtual reality dan sebagainya, digitalisasi adalah sudah merambah di segala aspek. Yang kedua adalah pada konteks demografi, konteks kependudukan kita. Jumlah penduduk terus bertambah banyak, Bapak-Ibu sekalian. Sementara itu, kita itu kan menduduki peringkat nomor 4 sedunia. Kita akan yang mendapatkan namanya bonus demografi sekitar tahun 2030-2045 ketika menghadapi Indonesia Emas. Maka generasi harus disiapkan dari sekarang. Yang ketiga, Bapak-Ibu, bagaimana bahan bakar yang berasal dari fosil terus berkurang. Maka inovasi, kreativitas harus kita tumbuh kembangkan untuk meminimalisir dampak bagaimana lingkungan itu terjadi. Nah, tiga hal ini, teknologi, demografi, dan lingkungan yang menjadi concern kita bagaimana pendidikan ke depan harus dikembangkan. Rensrakam Dikbud, Bapak-Ibu, untuk tahun 2020 sampai 2024, ada yang namanya profil pelajar Pancasila. Bagaimana profil pelajar itu diraih dengan 6 komponen, yaitu berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, mandiri, gotong royong, creativity, dan critical thinking. Dua poin terakhir tadi itu, creativity dan critical thinking, tadi sudah dikupas oleh Pak Ariati, dan juga tadi mungkin juga disinggung oleh Bapak Gubernur, pentingnya critical thinking, siapa yang menjalankan itu adalah manusia juga itu. Justru kitalah manusia lah yang harus kemudian memberdayakan cipta rasa karsa mereka, sehingga teknologi ini bisa menjadi tools yang bijak, termasuk juga dalam konteks bagaimana teknologi bisa meningkatkan kualitas budaya peradaban kita sesuai dengan jati diri bangsa. Sehingga profil pelajar Pancasila tadi itulah yang menjadi arah bagaimana penyiapan SDM ke depan Tuhan Yang Maha Esa. Ini adalah sebuah sikap yang harus kita bangun dari sekarang, bagaimana kita harus bisa membangun anak-anak kita itu dengan nilai-nilai religius yang ada. Kebinekaan global, adanya ancaman seperti intoleransi, rasisme, dan sebagainya, itu adalah tantangan yang kita siapkan. Di sisi lain, bagaimana kita membangun kemandirian, gotong royong, adalah sikap yang harus dibangun kepada anak-anak, seiring dengan kreativiti dan critical thinking tadi itu. Nah,
Bapak Ibu, mungkin rekan-rekan sudah mendengar ya tentang program pemerintah saat ini, program prioritas, ada guru penggerak, ada sekolah penggerak, dan ada juga organisasi penggerak. Semuanya ini bermuara kepada bagaimana upaya perbaikan kualitas pendidikan yang akan kelihatan kepada peningkatan capaian hasil belajar siswa. Yang tadi disampaikan salah satu diantaranya adalah dengan asesmen nasional dari Pak Arya tadi itu, ada literasi, numerasi, kemudian nanti ada survei karakter dan survei lingkungan. Inilah yang menjadi tantangan kita. Sekolah penggerak, Bapak-Ibu, nanti ada beberapa intervensi di sana, saya kira teman-teman juga sudah mendengar, adanya pendampingan asimetris dari pelatih ahli, kemudian adanya perencanaan berbasis data, kemudian ada pembelajaran dengan paradigma baru, ini disampaikan juga oleh Pak Ariati, kemudian ada digitalisasi sekolah. Nah ini, digitalisasi sekolah, Bapak-Ibu, ya nanti adalah bagaimana digital ini akan membantu, teknologi ini akan membantu mempermudah Bapak-Ibu guru dalam praktik pembelajarannya, dalam melakukan asesmennya, bagaimana melakukan untuk perencanaan program sekolahnya. Inilah yang akan kita upayakan melalui program sekolah penggerak. Memang program sekolah penggerak itu secara bertahap Bapak-Ibu sekalian nanti akan dilakukan seiring dengan kesiapan, seiring dengan masing-masing dari daerah bagaimana mereka bisa menyiapkan untuk SDM-SDM-nya. Setuju dengan disampaikan oleh Pak Gubernur tadi, dari Pak Wali tadi itu, bagaimana SDM untuk dunia pendidikan kita mulai dari guru penggeraknya. Yaitu guru-guru yang mempunyai orientasi kepada high level, diferensiasi dalam pembelajaran yang mengarah untuk membangun merdeka belajar. Bapak Ibu sudah melihat di sana merdeka belajar dari guru penggerak yang episode keempat, organisasi penggerak, kemudian episode kelima guru penggerak, episode ketujuh adalah sekolah penggerak dan sebagainya. Inilah kita berharap merdeka belajar, bagaimana konteks kita bisa memberdayakan komunitas yang mengarah kepada menghamba kepada siswa sehingga nanti bisa lebih unggul dalam membangun negara bangsa ini. Upaya yang mesti perlu disiapkan seiring nanti dengan bagaimana bagian tugas peran antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ownership dari pemerintah daerah tentunya juga kita bangun dengan keberadaan sekolah penggerak ini nanti. Bagaimana kita sudah berupaya dengan relaksasi dana bos dan sebagainya itu. Kemudian bagaimana kita menyiapkan dengan SDM-SDM bersama-sama dengan pemerintah daerah setempat untuk menentukan instructional leadership ke depannya. Di sisi lain, bagaimana sekali saya katakan tadi itu, membangun, menempatkan jati diri bangsa yang mengawal perkembangan teknologi untuk mengawal kepada capaian peningkatan kualitas pendidikan adalah merupakan gotong royong pendidikan. Tidak hanya Kemdikbud saja, Kemdikbud Ristek begitu, tetapi tentunya dengan kementerian yang lain. Karena para guru, Bapak-Ibu guru kan juga dari unsur Kemdagri, kemudian ketemunya dari Menpan, RB, BKN dan sebagainya. Inilah yang akan menjadi gotong royong budaya yang kita bangun. Jadi kebersamaan diantara kementerian, lembaga yang akan kita bangun untuk bersama-sama membangun sebuah SDM yang unggul, maju dan berkualitas. Saya kira begitu pesan yang ingin kami sampaikan. Poin mudah-mudahan ini apa itu menyemangati dalam menyikapi adanya proses digitalisasi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dr. Dr. Andes Rahmadi Widiarto MA yang telah menyampaikan keynote speak untuk webinar pada kesempatan kali ini.
Baik Bapak Ibu sahabat guru yang ada di Nusa Tenggara Timur, untuk sesi webinar yang ketiga ini kita ada pembicara yang luar biasa juga. Beliau adalah Dr. Suyoto MSI, seorang tokoh pendidikan, bupati berprestasi yang membawa Bojonegoro menjadi percontohan pada ajang Open Government Partnership OGP Subnational Government Programs setara Madrid dan Texas. Beliau dijuluki sebagai bupati yang mendunia atas kiprahnya yang luar biasa. Pak Suyoto meraih gelar doktor program ilmu sosial dan ilmu politik setelah menjalani ujian terbuka di hadapan promotor dan penguji di Universitas Muhammadiyah Malang. Dan saat ini, beliau adalah seorang dosen di Universitas Muhammadiyah Gresik. Untuk itu, selama 45 menit ke depan, kita akan dibersamai oleh pembicara yang luar biasa, Bapak Dr. Suyoto MSI. Kepada Bapak Suyoto, kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat apa siang. Apa kabar, Pak? Baik. Selamat siang, salam sejahtera. Untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih, Mbak, yang sudah mengantarkan dengan sangat baik. Dan tentu saja saya menikmati sekali perbincangan sejak pagi tadi, mulai sambutan Pak Gubernur, sahabat saya, Pak Sultan, dan kemudian yang baru saja kita dengarkan dari Pak Arya Diwijaya dan Pak Rahmat Widianto. Nah, izinkan saya hanya menambahkan beberapa poin, ya. Bapak Ibu, kenapa kita sekarang di dalam, kenapa sih dalam dunia pendidikan itu terasa harus ada kesiapan untuk terus berubah, ya. Tidak bisa tidak, kita semuanya harus terus mengalami perubahan-perubahan. Nah, izinkan saya share screen. Saya akan menyampaikan supaya terkontrol apa yang saya sampaikan ini. Jadi saya ingat apa yang diungkap oleh sejarawan dan kemudian menjadi ilmuwan terkenal yang namanya adalah Charles Darwin. Menurut beliau bahwa orang yang akan survive itu bukan orang yang pintar, tapi orang yang responsif terhadap perubahan. Jadi bukan hanya yang intelijensinya tinggi, tapi adalah siapa yang paling responsif terhadap perubahan. Bahkan beliau mengatakan bahwa belajar dari sejarah panjang tentang manusia, maka dan juga binatang, yang survive, yang unggul itu adalah yang mampu berkolaborasi dan mampu bekerja secara efektif. Nah, ini. Jadi itu yang kita bisa cek, Bapak Ibu. Nah. Karena itu kenapa kita juga harus terus sekarang berubah, ya. Tentu saja ini juga dalam rangka agar kita semua menjadi orang yang survive. Tadi Pak Gubernur menggunakan istilah adaptif dan kemudian adalah survive, ya. Bagaimana adaptif dan survive. Bagi orang Islam ada istilah Sayyidina Ali mengatakan, ya, jangan hatimu berlarut-larut atas kesedihan masa lalu, karena itu akan membuatmu tidak akan pernah siap menghadapi apa yang terjadi. Itu artinya apa? Kita harus biasakan letting go, menerima kenyataan, lalu kemudian letting go, biarkan ia berlalu. Dan mari kita hadapi hari ini dan kita akan terus menghadapi masa depan. Nah, saya kira Bapak Ibu Guru adalah menjadi bagian dari ini. Apalagi NTT kemarin baru saja ada musibah, ya, dan kita terima, letting go, dan mari kita hadapi hari ini dan masa depan. Semangat Pak Gubernur tadi luar biasa. Nah, kalimat lain yang menurut saya sangat menginspirasi adalah, jangan besarkan anakmu dengan cara orang tuamu membesarkanmu dulu, karena mereka lahir di zaman yang berbeda.
kita umumnya referensi utama kita mendidik anak itu ya umumnya adalah orang tua kita. Padahal kita dididik menjadi seperti sekarang ini, orang tua kita mendidik karena dia memahami tantangan zaman yang dihadapi orang tua kita, sehingga mereka mendidik dengan caranya karena asumsinya kita akan hidup di zaman seperti orang tua kita. Padahal zaman kita sudah sangat berbeda. Nah sekarang mari kita bertanya, di zaman apakah kita ini? Lalu apa pertanyaan yang tepat? Apa yang perlu dipersiapkan dan apa maknanya bagi dunia pendidikan? Tadi mulai Pak Gubernur, Pak Ketua Apkasi, Pak Dr. Aryadi, Pak Dr. Hamadi sudah mulai, sudah menjelaskan beberapa hal. Nah baik Bapak Ibu, orang mengatakan bahwa pandemi ini diibaratkan seperti kapal. Memang kita tidak di dalam kapal yang sama. We are not all in the same boat, but we are all in the same storm. Tapi kita di dalam badai yang sama. Jadi kita tidak di kapal yang sama, tapi kita sekarang berada dalam badai yang sama. Nah, badai ini ya membuat situasi tantangan luar biasa. Krisis semakin dipercepat, ya. Krisis semakin terasa sekali, dan inilah badai COVID yang membuat kita semakin terasa. Nah, lalu orang mengatakan bahwa sekarang kita sudah berada di dalam next normal. Ya, kita sudah di dalam normal baru. Yang ternyata bukan hanya masker, bukan hanya physical distancing, bukan hanya cuci tangan normal baru itu, tapi yang menarik bahwa kita sekarang sudah berada pada digital economy, di mana teknologi informatika, digital media dan konten itu sudah hampir masuk ke dalam semua wilayah kehidupan. Pada turisme, pada industri, pada kesehatan, pada bank, pada commerce, kemudian pada pertanian, bahkan juga kepada mobilitas, ya, transportasi. Nah, tidak kalah pentingnya adalah pada education and learning, bagaimana pendidikan dan pembelajaran yang di kanan ini. Nah, di sini Bapak Ibu, kita merasa betapa bahwa komunikasi dan konektivitas sekarang menjadi sangat cepat, besar. Ekonomi kita salah satunya mulai terasa tidak ada cashless, tidak ada cash. Lalu productivity-nya sekarang mulai mengalami pergeseran-pergeseran ya, secara konsisten. Nah, Bapak Ibu, dari sisi tatanan sosial mengelola pemerintah misalnya, sekarang mau nggak mau semua kita ini akan semakin transparan ya, dan partisipatif ya, partisipatif. Transparan itu artinya nggak ada yang bisa ditutupi, semua mesti transparan. Lalu partisipatif ya, sekarang partisipatif sekali. Nah, kita lihat sekarang semua sangat berpartisipasi luar biasa. Nah, ini artinya apa Bapak Ibu? Artinya bahwa di dalam situasi seperti ini, kita berada di dalam posisi yang tidak ada point of no return. Kita nggak bisa sembunyi-sembunyi, pendidikan pengajaran juga sangat terbuka, partisipasi bagaimana dilakukan dengan baik, dan kolaborasi bagaimana dilakukan dengan baik. Nah, sebenarnya Bapak-Ibu, tanpa COVID pun, para pakar, para ahli itu sudah meyakini, ini zaman akan datang. Namun, COVID ini mempercepat, ya, mempercepat zaman ini, sehingga kita tidak hanya mengenal apa era berburu, tidak hanya mengenal ekonomi pertanian, tidak hanya mengenal industrial ekonomi, kemudian information ekonomi, tapi kita juga mengenal kreatif ekonomi, dan bahkan kita sekarang sudah mulai masuk ke digital ekonomi. Nah, ya, ini berkat kita tahu bahwa revolusi industri terjadi, tapi robotik, Internet of Things, artificial intelligence, 3D printing, ini semua mempercepat, ya, mempercepat. Jadi mempercepat tanpa ada COVID pun sebenarnya sudah akan terjadi. Tapi COVID ini membuat kita semakin cepat familiar. Saya juga belajar cepat, semua kita belajar cepat. Dulu kita nggak ngerti yang namanya medsos, nggak ngerti secepatnya ini menggunakan yang namanya kayak Zoom.
BlueJin menggunakan berbagai platform pendidikan pengajaran. Sekarang kita dipaksa oleh keadaan, ya, apalagi ketika ada physical distancing. Nah, Bapak Ibu, Profesor Klaus Schwab mengatakan, ya, dampak dari digital ekonomi ini ternyata apa? Cara hidup kita berubah, cara bekerja berubah, cara berhubungan satu dengan yang lain juga berubah, ya. Dan sekarang nyata sekali perubahan-perubahan cara hidup, cara bekerja, cara berhubungan. Nah, dan kita menyaksikan tiba-tiba ada pekerjaan yang hilang dan ada pekerjaan yang muncul karena perubahan cara hidup ini. Ya, World Economic Forum memprediksikan ini loh, pekerjaan-pekerjaan yang hilang dan ini adalah pekerjaan yang muncul. Ya, berapa juta pekerjaan yang hilang dan berapa pekerjaan baru yang muncul di bidang yang berbeda-beda. Yang menarik misalnya adalah legal, ya, para ahli hukum itu akan berkurang, ya, banyak. Tapi kenapa? Karena diganti oleh AI, komputer, mesin sekarang, ya. Bahkan construction and instruction juga berkurang, manufacturing production juga ada yang berkurang, art, design, entertain, sport, media juga ada yang berkurang, diganti oleh arsitektur and engineering, komputer, manajemen, bisnis. Oh, muncul, ini akan berkurang, lalu muncul hal yang baru. Kenapa mereka berkurang? Bukan tidak penting, mereka tetap penting. Tapi sebagian makin mengalami efisiensi karena dikerjakan dengan robot, dengan artificial intelligence. Nah, Bapak Ibu, khusus ditambah lagi kita dengan corona, kita tahu di corona ini, ya, di Indonesia banyak devisa hilang sekitar 38 T gitu kan. Dan dari turis hilang, kemudian Indonesia rugi per bulan, kerugiannya luar biasa. Dan kita tahu bahwa dunia penerbangan, dunia perhotelan, turisme mengalami tekanan yang luar biasa. Nah, kemudian kita lihat pada COVID kemarin pada puncaknya ada 35% di PHK dan sementara ada 19% dipekerjakan, tidak dipekerjakan atau dirumahkan. Nah, disinilah kemudian dunia pendidikan ditantang, ya, para pendidik, para guru ditantang. Ketika ada ketidakstabilan, bagaimana memberi visi baru, dan ketika kemudian tidak ada ketidakpastian, bagaimana memberikan pemahaman yang benar, ketika ada kerumitan atau kompleksite, bagaimana memberikan klarite atau kejelasan, dan ketika ada kerancauan, bagaimana kita membuat anak-anak dunia pendidikan menjadi hadir dan sadar penuh. Nah, bahkan ketika kita semua mengalami hiperconnectivity, karena tangan kita, pikiran kita, telinga kita nyambung kemana-mana, kita hampir nggak pernah duduk anteng, diam, nggak pernah diam dengan baik, itu banyak orang kemudian kehilangan kebahagiaannya. Maka bagaimana sekarang tantangan kita membuat orang semakin bahagia? Dengan kata lain, fukah harus dijawab dengan fukah yang lain. Dan ini adalah tantangan dunia pendidikan kita semua. Nah, lalu, Bapak Ibu, ini yang menurut saya sangat penting. Apa yang perlu kita tekankan sekarang dalam dunia pendidikan, kalau begitu, ya, di dalam melihat situasi seperti ini? Pertama adalah, kita harus kembali kepada esensi dasar daripada hidup. Dan karena itulah pendidikan hadir. Hidup itu ternyata adalah rangkaian masalah. Setiap zaman ada masalahnya, ya. Kita tahu life is a series of problem. Hidup itu hanyalah rangkaian dari problem. Ya, itulah hidup. Nah, kemudian siapa yang bisa survive dalam semua kehidupan ini adalah mereka yang mampu hidup mandiri, mampu beradaptasi, dan kemudian dia bermakna atau memberi kontribusi kepada kehidupan. Nah, karena itulah pendidikan, disinilah kemudian muncul peran pendidikan. Bagaimana pendidikan membantu menyediakan proses membawa kehidupan yang nyata. Dan bagaimana pendidikan membantu anak-anak menjadi mandiri, bisa beradaptasi, dan kelak bisa kontribusi. Bagaimana pendidikan menyediakan proses agar proses pembelajaran terbaik. Dan tentu tantangan yang terberat adalah membawa pada kehidupan yang nyata. Dan itulah kenapa kemudian yang penting kemudian adalah literasinya. Ya. Nah, dalam konteks keindonesiaan, tentu Indonesia sadar betul, karena itulah kemudian dicanangkan bagaimana melahirkan generasi yang punya kemandirian,
keindonesiaan karakternya, tapi juga kemudian adalah keunggulan. Ya. Dan itu dalam bahasa lain, anak-anak yang mampu mandiri, adaptif, dan mampu berkontribusi dalam kehidupan. Nah, kita tahu Bapak-Ibu, bahwa situasi yang sekarang terjadi adalah betapa bahwa kita sekarang sudah nyata menghadapi bagaimana cara learning style change. Kita sudah berubah cara belajar. Kelasnya sudah berubah. Teknologi sudah mengubah. Cara berhubungan satu dengan yang lain sudah berubah. Dan anak-anak kita karena lahir di zaman gadget seperti sekarang yang dunianya itu sangat flat. Anak-anak kita itu, ini bedanya dengan kita. Ya, anak-anak kita itu yang kiri ini, multitask. Dia tuh tangannya, pikirannya, matanya itu bisa kerja barengan banyak. Cara berpikirnya parallel thinking. Dia bisa mengenal multimedia dan menggunakan multi resources, berbagai bahan. Lah kita biasanya generasi yang agak tuanya itu, dia maunya satu top fokus, berpikirnya urut, dan tag-nya, yaitu itu tag-nya, kemudian limited resources, sumber dayanya juga sangat terbatas. Ya. Ini sangat nyata, dan saya termasuk generasi yang kanan ini. Waktu saya jadi bupati, walaupun sudah ada IT, kadang-kadang saya nggak nyaman kalau yang namanya disposisi itu kalau belum di print out. Saya kalau bimbing tesis, nggak nyaman kadang-kadang baca kalau belum saya print out. Nah, ini kan warisan dari berpikir lama. Nah, karena itu Bapak-Ibu, yang kita perlukan adalah bagaimana sekarang pendidikan itu, baik dari sisi tadi AKM tadi itu, AKM itu adalah bagaimana kemudian kompetensi mendasarnya itu selalu sebenarnya dari sisi tiga, misalnya dari kemandirian, kemudian keunggulan, dan kemudian karakter keindonesiaan itu, orang kemudian bagaimana mereka bisa menerima keadaan dan memaknai dengan cerdas. Bagaimana menemukan cara-cara baru untuk tumbuh. Ya, literasi itu diperlukan sebenarnya untuk membantu bagaimana mereka bisa memaknai dan memahami kehidupan ini dengan cepat. Lalu bagaimana menemukan cara untuk tumbuh, itu perlu logika-logika. Ya, perlu kesadaran, karakter yang betul. Dan bagaimana menemukan cara-cara untuk hidup lebih mandiri, lebih baik. Ya, makanya literasi numerik itu diperlukan antara lain dalam untuk membantu logika-logika seperti ini. Nah, karena itu Bapak Ibu, saya kira kita semua sekarang pertanyaan hidup, pertanyaan kepada anak-anak saja itu menurut saya sudah harus berubah, ya. Pertanyaannya tidak lagi apa cita-citamu, tapi pertanyaannya menjadi di mana kamu akan bisa hidup dan dengan cara apa kamu bisa hidup. Dengan begitu Bapak Ibu, di kabupaten, di pinggir laut, di gunung, dimanapun, sebenarnya ada peluang untuk hidup. Ya, karena itu kita harus mulai realistis mengajari anak-anak. Gimana caranya kita hidup dan gimana kita bisa hidup dengan nyata. Nah, lalu karena itulah kita mengenal yang namanya bagaimana keterampilan-keterampilan yang tadi disebutkan oleh Pak Ariyadi, ya. Saya juga sering mengatakan keterampilan ke-9 itu adalah bagaimana kita terampil menghadapi kemungkinan kebencanaan secara terus-menerus. Dan ternyata yang ke-8 itu healthy living. Hidup sehat itu penting. Hidup bahagia. Di luar ada kreatif inovasi. Yang ke-5 adalah kolaborasi. Kemudian reflektif dan critical thinking. Komunikasi, berkarya, dan niat baik. Nah, itulah sebabnya kemudian muncul pentingnya literasi, kemudian numerasi, dan karakter keindonesiaan yang dibangun. Nah, dalam konteks ini Bapak Ibu, kita lihat ya, kita lihat apa bahwa yang namanya kepemimpinan aja berubah ya, kepemimpinan ini berubah sekali. Ya. Cara mimpin aja sekarang sudah berubah ya, kepemimpinan ini harus berubah. Tidak bisa kita lihat misalnya bagaimana cara berhubungan dengan yang orang lain, visinya dan membuat keputusan dan termasuk bagaimana sih sebenarnya kemampuan belajar yang lebih adaptif. Nah, di sini kita lihat bagaimana awareness kesadaran baru yang diperlukan, orang tidak lagi egois, tapi bagaimana menyadari ekosistem. Bagaimana orang bisa sambung dengan yang lain, tapi tidak transaksional, tapi lebih kepada transformasional, dan cara membuat keputusan, sekarang era ini meminta kita semua berpikir kreatif, generatif,
Lalu kalau kita lihat belajarnya, itu tentu sekarang harus melibatkan head, hand, dan heart. Ya, kepala kita, tangan kita, dan hati kita. Ini jauh lebih lengkap. Nah, maka Bapak-Ibu, apa makna transformasi digital ini bagi pendidik? Saya ingin mengatakan tugas pendidik sekarang, mari kita nyatakan, welcoming for the next normal. Mari kita katakan next normal. Ya. Istilah merdeka belajar, guru penggerak, ya. Kemudian ada mikrokredensial, ada di tempat lain yang 4 paket itu. Ini semua adalah cara kita untuk welcoming terhadap next normal. Nah, ujung-ujungnya kita harapkan anak-anak kelak adalah bisa hidup dan real action-nya. Nah, untuk ini tugas kependidikan yang paling utama adalah bagaimana membawa anak-anak selalu siap menerima kenyataan, lalu dia hadir secara penuh, ya, hadir penuh, tidak fisiknya hadir tapi hati dan pikirannya absen. Dan kemudian anak-anak harus kita bawa nyambung kepada realitas terdekatnya, yang tidak kalah pentingnya, nah ini yang tadi juga disebutkan oleh Pak Ariyati, bagaimana anak-anak mampu nyambung dengan sumber yang relevan, bukan sembarang sumber. Dulu orang dianggap bodoh karena nggak tahu informasi. Sekarang orang itu dianggap bodoh kalau dia tidak bisa memilah informasi yang relevan. Jadi ini yang membedakan sekali. Dulu kita ini tahu informasi banyak dianggap hebat. Sekarang kalau orang tahu informasi banyak tapi tidak relevan dan tidak bisa menggunakan untuk sesuatu fungsi-fungsi yang benar dalam hidup, itu dia tidak dianggap lagi cakap. Ya. Kenapa? Karena ujung-ujungnya adalah bagaimana membuat anak ini bisa mandiri dan kemudian bisa berinovasi. Dan ia terus-menerus sirkuler dalam real action, ya, kehidupan nyata yang sekarang. Dimanapun dia berada dan kapanpun anak-anak, inilah yang kita harapkan. Nah, dalam konteks keindonesiaan Bapak-Ibu, maka pondasi kita adalah nilai-nilai kebangsaan. Untuk itu ibarat anak-anak kelak adalah pohon, dia pikirannya selalu terbuka, hatinya terbuka, niatan hidupnya terbuka, mereka mampu berkomunikasi tidak hanya debat, tapi juga mampu dialog, dan mereka kemudian mampu berpikir strategik dengan ekosistem, ya, pemikiran yang melihat apa yang dikerjakan menjadi bagian dari the whole system. Nah, dalam konteks pembelajaran, ini yang kemudian penting. Bagaimana pola pembelajaran yang melahirkan spirit kemitraan dan gotong royong, dan kemudian tentu itu hanya bisa terjadi ketika big data, teknologi literasi itu bagian penting dari seluruh proses hidup dan pembelajaran. Nah, tantangan terbesar kita adalah, karena itu fungsi pendidikan seperti digambarkan oleh Profesor Edward Crowley, kemudian kita bisa lihat akhirnya bagaimana guru, administrasi, sekolah, lingkungan menciptakan proses pembelajaran yang nanti alumninya bisa masuk dan punya impact kepada ekonomi, sosial, dan culture, perkembangan budaya. Dan ini ujung-ujungnya, bagaimana sebenarnya pembelajaran itu bisa menghasilkan proses-proses yang benar, dan kemudian pembelajaran inilah yang kemudian menghasilkan anak-anak yang sanggup hidup dan hidup lebih baik. Nah, Bapak-Ibu, apa yang kemudian kita perlukan sebagai guru? Please always update. Jadi kita harus terus mengupdate. Ibarat komputer, ibarat laptop, ya, kita jangan hanya bagus casingnya, tapi juga harus update softwarenya terus-menerus, ya. Dan kita lihat dulu kalau punya handphone ini bangga sekali, ini udah bagian dari solusi. Tadi pagi jam 7 sampai jam 9 saya ikut forum PBB UNSDSN untuk Sustainable Development Goal, betapa bahwa sampah itu sekarang menjadi masalah serius. Dan ternyata bayangkan, barang-barang ini adalah solusi di masa lalu, tapi hari ini dia menjadi problem. Ya, kenapa? Karena sekarang menjadi sampah. Dan bagaimana kemudian menghilangkan sampah-sampah elektronik plastik seperti ini betul-betul hilang dan tidak merusak kehidupan manusia, umat manusia. Nah, jadi be aware, hati-hati, mari kita terus hati-hati, jangan sampai kita menjadi barang yang antik yang tidak ada harganya. Lalu, mari kita terus update. Dan itulah setiap zaman. Nah, dan dalam konteks ini kita tahu bahwa
ketika ekonomi, recovery ekonomi, bagaimana melakukan pembangunan berkelanjutan dan happiness, itu hanya bisa terjadi oleh ICT transformation. Oleh itu, maka yang kita perlukan kemudian adalah computational awareness dan computational thinking. Memiliki kesadaran untuk apa sih komputer itu, dan mengerti bagaimana logika komputer. Bapak Ibu, saya kuliah S1 Bahasa Arab. Saya tidak mengerti sama sekali IT. Saya waktu jadi rektor, saya mentransformasikan kampus saya menjadi berbasis ICT. Waktu saya jadi bupati, saya terakhir ada 82 aplikasi yang terintegrasi untuk hampir semua proses pembangunan dan pemerintahan. Saya bukan orang ICT, saya tidak mengerti coding, tapi saya mengerti bagaimana logika komputer dan untuk apa komputer harus digunakan. Saya mengerti bagaimana kompleksitas sistem bisnis pemerintahan dan bagaimana merumuskannya menjadi sederhana dan kemudian mengundang ICT. Nah, tentu saja Bapak Ibu, kita juga tidak boleh sama sekali tidak punya keterampilan. Misalnya kirim email tidak bisa, buka laptop tidak bisa, misalnya kita mau bikin PPT nggak bisa, atau misalnya kita ini mau menggunakan LMS, ya, Learning Management System kita tidak bisa, Google Doc kita tidak kenal. Nah, hal-hal yang mendasar gitu, keterampilan teknis kita juga harus punya dalam pembelajaran. Jadi itu tidak sulit, kita bisa nyoba-nyoba dengan sendirinya. Nah, terakhir, ya, last but not least, Bapak-Ibu, tentu karena misi pendidikan itu adalah menghidupkan, maka kita juga harus menghadirkan pembelajaran yang menggairahkan. Bagaimana ICT yang kelihatannya menakutkan menjadi bagian dari proses yang menggairahkan. Kita lihat, kemudian guru-muridnya semua menjadi bergairah, menjadi bahagia, ya, menjadi bahagia dan membahagiakan. Ini adalah tugas kita semua juga bagaimana membuat proses pembelajaran yang membahagiakan di alam, di mana-mana, semua juga terlibat dengan baik. Jadi kita menjadi collaborative learning, collaborative teaching, di mana semua aspek sumber-sumber yang relevan, lingkungan terdekat, kita semua gunakan dengan sebaik-baiknya. Dan saya kira undangan Pak Gubernur tadi juga seperti itu, bagaimana real kita kemudian menyelesaikan tantangan di depan nyata kita. Saya pernah menghadapi kekeringan yang luar biasa di kabupaten saya, dan itulah yang membuat saya menghitung dalam setahun berapa hujan yang turun dan bagaimana cara memanfaatkan air supaya dia tidak terbuang ke laut atau menguap kembali. Bapak-Ibu, tentu saja itu semua mengharuskan kita melihat kehidupan, melihat peristiwa di kanan-kiri kita secara nyata, dan sekarang sumber pembelajaran dimanapun ada, di tangan kita, lewat handphone, lewat laptop, kita bisa belajar apapun untuk menyelesaikan tantangan di sekitar kita. Terima kasih Bapak-Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Kitalah ya nahkoda dari kehidupan ini, dan jangan serahkan remote control kehidupan ini kepada orang lain. Karena kitalah yang akan menentukan, dan kitalah yang bisa berkontribusi untuk menyiapkan anak-anak kita di masa depan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa sekali Pak Suyoto atas materinya. Terima kasih sekali Pak, sangat menginspirasi untuk guru-guru di NTT juga. Dan untuk Bapak Ibu guru, sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Silakan kepada Bapak Ibu guru yang ingin bertanya, bisa langsung angkat tangan. Ya, menggunakan aplikasi yang ada di Zoom, atau bisa juga dengan menggunakan aplikasi chat, baik melalui Zoom maupun YouTube, dengan cara hashtag ASK spasi nama Bapak Ibu guru sekalian, kemudian spasi sekolahnya atau nama instansinya, kemudian spasi kepada siapa pertanyaan itu ditujukan, dan tulis pertanyaannya. Begitu ya. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, ini sudah ada yang mengangkat tangan ini. Kita coba untuk Bapak Martinus Dudi. Halo, Pak Martinus. Halo, Pak Martinus. Baik, mungkin belum siap, kita coba beralih untuk ke
Ini Bapak atau Ibu Yakoba, ini juga mengangkat tangan. Halo, selamat siang. Baik, ini ada yang di kolom chat. Ya, pertanyaan pertama dari Bapak Ronisius Otu. Sebelumnya saya seorang guru fisika SMA. Saya bersyukur lewat beasiswa LPDP akan melanjutkan studi S2. Maaf, ini loncat. Mungkin rekan-rekan host bisa membantu. Atau saya bacakan ya. Sebelumnya saya seorang guru fisika SMA. Saya bersyukur lewat beasiswa LPDP saya akan melanjutkan studi S2 Program Studi Teknologi Pembelajaran UNY. Pertanyaan saya, bagaimana strategi dalam menghadapi AKM, terutama numerasi bagi guru? Apakah harus dibuatkan kurikulum khusus terkait numerasi? Kedua, bagaimana langkah sederhana dalam mengkonversi mapel lain yang bukan matematika dalam kaitan dengan numerasi dalam AKM? Pertanyaan untuk Pak Aryadi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sudah dibantu ini ya Pak Yoto ya. Kepada Pak Aryadi dipersilahkan Pak Adi untuk bergabung bersama kami. Halo Pak Aryadi. Iya. Pertama saya sampaikan terima kasih Pak. Matur nuwun, terima kasih Bapak sudah membacakan pertanyaan dari Pak Romi kalau tidak salah tadi. Pertanyaan pertama tentang kurikulum, sebenarnya tidak sih Pak, menurut pendapat saya. Karena tadi kan saya sampaikan bahwa aspek atau komponen dari numerasi kan ada 3, konten, kognitif, dan konteks. Konten sudah ada di kurikulum. Guru sudah sangat mencermati, memahami, bedah, tadi sudah sering. Artinya sudah sangat memahami kurikulum yang ada. Kognitif, saya yakin sudah terbiasa sejak adanya pencanangan penilaian kemampuan berpikir tingkat tinggi, sejak penerapan kurikulum 2013. Sehingga kalau menurut saya sebenarnya tidak harus ada kurikulum khusus, karena ibaratnya bahan-bahannya sudah ada, tinggal sekarang kita meramu menjadi satu. Nah, AKM sebagai informasi Bapak-Ibu, itu kan sifatnya bukan untuk mengukur tuntasan, ya, jadi sifatnya bukan high stake, ya, tapi lebih kepada untuk apa ya, memetakan kemampuan. Nah, oleh karena itu kan AKM ada level-level sampai kelas 11 itu. Jadi ada kelas 2, nanti kelas 5, kelas 8, gitu. Kelas 11, jadi memang bukan di akhir suatu jenjang. Sehingga kait hal itu, menurut saya pribadi tidak perlu ada kurikulum khusus. Lalu apa yang perlu, yang bisa kita lakukan, mirip dengan program dulu Aksi for School yang dicanangkan oleh pemerintah. Ini saya rasa idenya bisa analog. Jadi yang dilakukan bukan ada yang kurikulum khusus, tapi lebih pada pendampingan pelatihan secara berjenjang. Waktu itu TOT-nya, pelatihannya berjenjang, pertama adalah pengenalan bagaimana pengembangan soal berorientasi AKM. Baru setelahnya ada pelatihan bagaimana pembelajaran yang berorientasi AKM. Sebagai informasi, bulan Agustus besok, bulan salah satu provinsi, kalau tidak salah yang Agustus itu Sumatera Barat, kalau bukan Lampung, itu ada program pelatihan persiapan penerapan AKM. Kebetulan saya insya Allah akan menjadi narasumber di situ. Artinya tidak perlu kurikulum khusus. Nah, jadi tidak perlu. Tinggal bagaimana kita, ini kan hanya ibaratnya perkenalan dengan hal yang baru, tapi bukan sama sekali baru. Seperti halnya kurikulum 2013, begitu pencanangan pendekatan saintifik, secara esensi itu kan sama dengan pendekatan eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi pada kurikulum 2004 dan 2006. Jadi bahan-bahannya sudah ada, tinggal kita ramu ulang. Nah, tadi saya pinjam istilahnya Pak Dr. Sioto tadi, meramu. Jadi kita bisa dengan bahan yang sudah ada, kita ramu di situ. Nah,
Sekarang pertanyaan yang kedua, bagaimana terkait dengan mapel yang lain? Nah, kita fokusnya tidak bisa pada proses kognitif sebenarnya. Bahwa matematika tidak hanya sekedar konsep matematikanya, tapi proses berpikirnya. Sejalan yang disampaikan oleh Bapak Gubernur tadi, matematika itu modal untuk mengembangkan logika. Tadi bahkan Bapak Dr. Soto juga menyampaikan dengan latar belakang beliau yang linguistik bahasa Arab, bukan programmer, tetapi beliau bisa menangkap logika bagaimana pemanfaatan TIK untuk berbagai aplikasi di universitas, di pemerintah daerah tadi. Artinya logikanya yang kita ambil. Jadi kita biasakan bahwa beberapa logika yang bisa kita terapkan dari matematika, yang satu namanya adalah pola dan generalisasi. Itu yang menjadi salah satu roh dari pendekatan saintifik. Kita biasakan anak dengan melihat data, melihat bilangan, melihat informasi, lalu mencari benang merah di antaranya. Lalu kita generalisasikan, kita tarik kesimpulan. Yang kedua, logika dalam memilah informasi. Itu logika-logika yang kita ambil. Jadi dari matematikanya dan geometrinya yang diambil, tetapi adalah berpikirnya yang diambil. Sebagai contoh Bapak Ibu tentang berpikir geometri yang kita ambil, mohon maaf saya tidak menampilkan gambarnya, tapi saya rasa Bapak Ibu bisa membayangkan bentuk anak panah aja Bapak Ibu. Jadi ada persegi, lalu ada lancipnya di situ. Ya, itu bentuk anak panah. Tidak ada rumus baku untuk menghitung luas bentuk anak panah. Tapi dengan berpikir geometris, namanya berpikir dekomposisi, memecah, maka bentuk anak panah bisa dipecah menjadi dua, bentuk persegi panjang dan bentuk segitiga. Segi panjang ada rumus luasnya, segitiga ada rumus luasnya. Nah, pola berpikir itulah yang bisa kita ambil. Maka sama, misalkan di sosial aja, atau di akuntansi, di ekonomi, di berbicara tentang motif ekonomi dan prinsip ekonomi, ini pasti akan ada sebab akibat. Jadi, ketika kita diberikan suatu akibat, ini loh, harga barang kok naik ya? Telusuri, kemungkinan penyebabnya apa? Oh, karena supply-nya sedikit. Stoknya sedikit, demand atau permintaannya tinggi, maka harganya naik. Nah, ini logikanya yang diambil. Nah, jadi kalau menurut saya sekali lagi bukan konten matematikanya yang diambil, tetapi adalah berpikir matematikanya yang diambil situ. Dalam bidang yang lain, kalau logika bahasa jelas-jelas, sangat jelas ada literasi di dalam. Dalam sains itu sangat kuat bahwa ada eksperimen-eksperimen, ada fisika, itu bahkan konten matematika pun dapat. Jadi saya bermaksud menegaskan bahwa semangat yang ada dalam literasi digital tadi itu bukan sesimpel hanya tentang pengetahuan konten saja, tapi yang jauh lebih penting adalah keterampilannya. Ingat tadi yang disampaikan oleh Bapak Dr. Soto, yang bisa survive, yang bisa bertahan adalah orang yang bisa dengan cepat merespon perubahan. Jadi bukan tahu semua informasi, tahu tapi sedikit-sedikit, tapi yang betul-betul bisa fokus pada suatu kemampuan tertentu. Jadi, mohon maaf jawaban saya mungkin agak umum, tapi sekali lagi bukan pengetahuan matematikanya yang diambil, tapi berpikir matematikanya yang diambil. Sementara itu jawaban saya. Siap, terima kasih Pak Riyadi atas jawaban yang sangat memuaskan. Kita lanjut untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu dari Bapak Louis Berkanis, Bapak atau Ibu Louis Berkanis dari SMA Bahtiarsa. Untuk Bapak Aryadi kembali, bagaimana tanggapan Bapak terkait pola pembelajaran kita sebagaimana disampaikan Gubernur yang mempelajari begitu banyak mata pelajaran? Apakah saatnya kita butuh penyederhanaan mata pelajaran untuk menjawabi kebutuhan zaman saat ini agar hasil pembelajaran langsung menyentuh konteks hidup? Terima kasih. Mungkin bisa langsung dijawab dulu Pak Aryadi. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang bagus dan terus terang saya bingung menjawabnya. Ini Bapak atau Ibu Louis ini. Agak tricky menjawabnya. Tentu betul saya sepakat dengan Bapak Gubernur tadi bahwa kalau kita tahu banyak tetapi hanya kulit-kulitnya saja memang akan sulit sebenarnya ketika ke jangka panjang gitu loh. Dan kalau kita mau jujur melihat memang anak SD kita belajar begitu banyak hal. Materinya banyak, bahkan sekarang yang tantangan kita adalah meningkatkan kemampuan berpikir itu bukan dengan hots ya, tapi malah materi SMP ditarik ke SD. Cuma mungkin dalam hal ini saya tidak akan mengkritisi kebijakan itu. Itu saya yakin pemerintah sudah banyak pertimbangan. Nah, yang ingin saya garis bawahi adalah apa sih yang bisa kita lakukan. Nah,
terkait dengan begitu banyaknya mata pelajaran, sementara sebenarnya sekarang kan pemerintah sudah mulai mencanangkan Merdeka Belajar itu. Kalau untuk tingkat SD mungkin memang belum terlihat dengan kental. Tapi kalau untuk tingkat setidaknya perkuliahan mahasiswa dan SMA, itu sudah ada orientasi ke bakat minat sebenarnya di situ. Artinya sebenarnya saat ini pun kebijakan pemerintah sudah ada. Lalu tentang mata pelajaran apa? Ini tentu akan ada plus minusnya ya dengan banyaknya mata pelajaran. Memang bagus kalau kita bisa mengidentifikasi mata pelajaran yang menjadi fokus, jadi sedikit saja. Maka itu menjadi modal, itu bagus. Cuma melihat kebijakan pemerintah saat ini semacam ini, maka yang kita lihat adalah kita melihat dari hikmahnya saja. Nah, hikmahnya adalah begini Bapak-Ibu, kita mata pelajarannya banyak, maka sekarang menurut saya kita sebagai guru itu tidak, kalau memungkinkan ya, kalau memungkinkan, tidak menuntut siswa untuk bagus di semuanya. Karena kalau kita bicara teorinya Howard Gardner, itu namanya multiple intelligence, teori kecerdasan majemuk, itu ada 9 jenis kecerdasan. Ada linguistik, ada logika, ada keruangan sosial, ada lingkungan, ada kecerdasan sosial, ada begitu banyak kecerdasan. Artinya adalah, ya kita manfaatkan saja mata pelajaran yang banyak mengidentifikasi potensi siswa di situ. Itu jawaban saya dengan, karena tentu dalam konteks ini saya tidak bisa bahwa okelah mata pelajaran dikurangi, itu kan kewenangannya pemerintah. Jadi kalau saya lebih pada menyikapi pada apa yang ada saat ini kita apakan. Nah, jadi sekali lagi, terutama Bapak Ibu guru SD itu yang bisa mendampingi siswa secara lintas mata pelajaran, maka ini bisa untuk mengidentifikasi potensi siswa. Sehingga ketika mungkin matematikanya kurang bagus, tapi dia bagusnya seni, ya sudah, kita bisa mengoptimalkan di situ. Nah, jadi karena seandainya pun kita mata pelajarannya sedikit, belum ada kemungkinan bahwa potensi siswa tidak akan terekspos, tidak akan terlihat karena tidak ada mata pelajaran yang relevan. Yang bakat seni karena pelajarannya nggak ada mungkin tidak terlihat. Jadi sekarang kita manfaatkan saja apa yang ada. Jadi kalau saya lebih ke situ. Jadi untuk mengidentifikasi potensi dan bakat siswa ke depan. Mungkin jawaban saya itu saja. Mungkin tidak terlalu menjawab, tapi lebih menyikapi apa yang bisa kita lakukan. Baik, terima kasih Pak Riyadi atas jawaban yang telah diberikan ya Pak ya. Kita lanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya. Ini luar biasa sekali antusiasme dari guru-guru NTT ini, luar biasa ini Pak. Pertanyaan selanjutnya ditujukan untuk Pak Suyoto. Ini dari Ibu Maria THB Tukan. Masalah pendidikan sangat kompleks di antara guru, kepala sekolah, kemudian selalu ada intervensi politik, orang tua, lingkungan yang sering apatis. Pemerintah DPR yang kurang berperan langsung menjadi manajemen pendidikan dan siswa yang kurang semangat belajar dalam literasi. Bagaimana solusi yang diterapkan Pak Bupati Suyoto sehingga membawa kesuksesan pendidikan agar bisa jadi contoh pemerintah kota kabupaten di NTT? Silakan Pak Suyoto. Wah, terima kasih pertanyaannya, bahwa pendidikan itu selalu menjadi perhatian politisi, perhatian orang tua, juga anak, lingkungan. Saya kira itu adalah hal yang normal ya, karena tidak ada seorang pun yang menginginkan kehidupan itu menurun. Tidak ada orang tua yang juga ingin anaknya lebih jelek ya. Jadi semuanya itu pasti akan terjadi. Karena itulah kemudian mari kita memastikan, itu yang saya lakukan kemudian adalah salah satu tugas pemimpin itu adalah holding space, jadi building container. Bagaimana menciptakan wadah di mana semua pihak bertemu dan kemudian diajak kepada pertanyaan-pertanyaan yang mendasar, ya, pertanyaan yang sangat mendasar. Untuk apa sih kok ada pendidikan gitu ya? Lalu diajak pertanyaan mendasar, apakah di antara kita ada yang ingin anaknya itu gagal? Pasti nggak ada. Lalu apa yang disebut sukses misalnya ya? Saya termasuk yang karena memiliki perhatian pada dunia pendidikan, ada 5 pidato yang selalu saya buat dan saya setulis sendiri. Salah satunya adalah pidato menyambut tahun ajaran baru. Saya akan perintahkan seluruh camat, kades, kepala sekolah, dan saya sendiri, istri saya, semua pejabat
setiap tahun ajaran baru adalah pergi ke sekolah. Ya, saya biasanya pergi ke SD yang agak jauh, saya akan datang dan saya akan menyambut semua murid yang akan hadir. Pernah kejadian, jadi saya lebih dulu dibanding dengan guru-gurunya. Nah, saya ikut bersih-bersih sekolahnya karena habis libur panjang biasanya kadang-kadang kurang dibersihkan, dan saya ikut kerja bakti sama anak-anak. Setiap kali semester ini saya di SD, semester besoknya saya di SMP, semester yang lain saya di SMA, karena waktu itu masih dari bagian Pemkab, dan pidato-pidato saya selalu mengajak untuk ayo kita bertanya bahwa apa yang perlu kita berikan terbaik untuk membantu anak-anak ini bisa hidup dengan baik. Nah, Bapak Ibu, kadang-kadang kan anak-anak ini kalau belajar bertani, jujur saja kan dia belajar bertani ke orang tuanya yang tidak sempat menggunakan logika matematika tadi itu. Ya, tidak sempat menggunakan logika pertumbuhan. Misalnya begini ya. Umumnya kan ini bahasa di kampung saya mengatakan bahwa kalau mau mupuk itu istilahnya digaram. Garam itu ya di urea. Jadi semua pupuk itu orang kampung mengatakan urea. Jadi tidak pernah bertanya tentang tanah kamu ini sedang sehat atau tidak, gitu ya. Tanah kamu perlu apa? Kamu sudah siap belum ditanami? Itu enggak sempat ditanyakan. Lalu ketika ada tumbuh-tumbuhan, bibit-bibit yang mana yang bisa tumbuh? Lalu ketika kamu tak tanam, berapa hari kamu memerlukan air berapa dan kamu perlu nutrisi apa gitu ya. Ini kan sebenarnya basic ya. Daripada misalnya diajari tanaman adalah ya, kemudian dia bisa tumbuh karena ini. Ayo kita ajak pada sesuatu yang real. Ya, kebetulan di tempat saya dulu ada tembakau. Bertahun-tahun tembakau itu mengalami penurunan dan enggak pernah ada perubahan. Akhirnya saya pelajari secara sosialnya. Kenapa sih kok tembakau ini enggak pernah ada peningkatan? Nah, saya ajak guru-guru untuk terlibat. Kenapa? Karena guru-guru ini menjadi pertanyaan referensi daripada orang kampung, gitu ya. Oke, ternyata ketemu judulnya. Bibit tembakau itu antara yang dibikin cerutu, yang mau dibikin dipotong-potong itu sama. Lalu saya minta riset, coba cari bibit tembakau yang diterima oleh semua pabrikan tapi mudah. Ketemulah bibitnya. Apakah kemudian setelah ketemu itu mudah? Enggak. Karena ternyata memerlukan pembelajaran sosial di mana orang masih mengira bahwa tembakau ini siapapun asal nanam tembakau ya harusnya dibeli. Orang-orang petani tembakau masih belum mengerti. Nah, ini kita harus mengertikan ya. Mengertikan tentang makna bibit, tentang makna dampaknya, dan enggak ada seorang yang ingin rugi sebenarnya. Nah, inilah model-model yang menurut saya semua orang tua pasti sebenarnya kalau dibawa kepada level yang lebih nyata, mau politisi, mau orang tua, maupun siapapun, dia akan senang melihat anaknya akan dibantu untuk tumbuh dan sukses yang lebih baik. Dan kalau saya yang kritis, siapapun, ajakan datang ke sekolah, dan cak ngobrol murid-murid, tanyalah, suruh tanya murid-muridnya itu kira-kira mau hidup kayak apa, mau sukses, kemudian dengan cara apa, dan bagaimana bersama-sama mengantarkan. Kalau perlu ya, politisinya suruh ngajari gimana jadi politisi yang baik, petaninya suruh ngajari gimana yang baik, dan itu kan semangat Merdeka Belajar yang sekarang dicanangkan juga, belajar dari siapapun. Terima kasih, tadi ada Mas Mu'alim yang pernah juga di Bojonegoro, tadi nyapa saya. Terima kasih. Ya. Baik, segitu Mbak, kira-kira. Siap, terima kasih Pak Yoto atas pemaparan yang telah disampaikan ya, luar biasa sekali. Semoga bisa menginspirasi guru-guru maupun juga birokrasi yang ada di NTT juga. Nah, untuk selanjutnya, ini tadi ada dari Bapak atau Ibu Musmu Alim. Kepada Mbak Moderator dan Host, apakah saya bisa langsung bicara? Untuk rekan-rekan tim Sahabat Guru, bisa minta tolong untuk atas nama Musmu Alim. Oke, terima kasih moderator. Kang Yoto, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bekerja di Sumba Barat Daya, luar biasa. Salam kenal Pak Aryadi. Mungkin kita sama-sama memiliki pimpinan yang sama sebelumnya, yaitu Pak Stuart Weston. Ya. Kang Yoto, Pak Aryadi, dan Pak Direktur,
perlu kami sampaikan juga, saat ini kami bekerja di salah satu program kerjasama antara Australia dengan Indonesia, dan saat ini saya juga ditempatkan di Nusa Tenggara Timur, tepatnya kami bekerja di dua pulau besar, berada di Pulau Sumba dan Pulau Flores. Kalau Pulau Flores hanya Kabupaten Nagekeo, dan Pulau Sumba 4 kabupaten. Ketiga narasumber saya pernah mengenalnya ketiga-tiganya, tetapi mungkin hanya Pak Yoto yang sering bertemu dengan kami ketika kami bekerja di Bojonegoro di Jawa Timur. Persoalan dasar yang ada di Nusa Tenggara Timur berdasarkan hasil riset manapun, apakah itu EGRA atau riset yang sudah dilakukan oleh kawan-kawan dari program lembaga kemitraan yang lainnya, persoalan mendasar yang ada di Pulau Nusa Tenggara Timur, yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah ketuntasan kompetensi literasi dasar yang ada di seluruh NTT. Kenapa saya katakan demikian? Karena banyak sekali anak-anak yang sampai detik ini dia sudah di kelas 4, bahkan ada yang di SMP, bahkan SMA, kemampuan membaca belum tuntas. Membaca dasar, menulis dasar, dan berhitung dasar belum tuntas. Dan saya pernah masuk di salah satu SMK, tidak perlu saya menyampaikan SMK di kabupaten mana. Saya berkomunikasi dengan anak-anak kelas 3 tahun lalu yang kebetulan akan menghadapi ujian nasional tahun lalu sebelum dihapus gitu ya. Saya tanya 8 kali 9, hampir semua anak-anak dalam satu ruang kelas diam, padahal saya keluarkan uang 100 ribu. Kalau ada yang bisa menjawab, saya yakin pasti mereka akan jawab, karena ada uang 100 ribu untuk iming-iming mereka. Dan ternyata yang saya ketahui, hampir seluruh kabupaten kota di Indonesia mungkin, senyampang yang saya ketahui, politik anggaran ataupun anggaran yang ada di sektor pendidikan, setiap kali tema musrenbang RKPD yang dilakukan oleh kabupaten kota tahun lalu khususnya yang berkaitan dengan peningkatan sumber daya manusia, faktualnya yang terjadi adalah anggarannya lebih banyak untuk kepentingan pembangunan fisik, tapi untuk peningkatan kapasitas guru, untuk peningkatan kompetensi guru yang terkait dengan pelatihan dan pendampingan, itu hampir 0, sekian persen dari anggaran pendidikan yang ada. Bahkan kalau dihitung berdasarkan total anggaran APBD, rata-rata hanya 0,00 sekian persen. Ini sangat riskan, terlebih dengan kondisi COVID saat ini. Kita tahu bahwa Pak Aryadi sebagai dosen, mungkin Pak Kato dan Pak Direktur dari GTK, saat ini ketika guru sudah lulus dari perkuliahannya, calon guru sudah lulus dari perkuliahannya di kampus, saat ini tempat mengadu, tempat mereka untuk meningkatkan kapasitasnya, dalam hal ini adalah lembaga atau wadah yang saat ini legal adalah kelompok kerja guru dan musyawarah guru mata pelajaran. Saat ini yang terjadi, KKG ataupun NGMP tidak pernah dilakukan. Terlebih di masa pandemi COVID ini. Kemana mereka harus mengadu secara digital, kemana mereka harus memahami keilmuan, mereka harus belajar bagaimana memahami transformasi digital di bidang pendidikan, bagaimana mereka bisa mengajar dengan menggunakan aplikasi, kemana mereka mengadu, meski mereka punya handphone Android, mereka tidak pernah gunakan untuk belajar dan mengupdate ilmunya dari dunia maya gitu ya. Nah, pertanyaan yang mendasar yang perlu saya sampaikan kepada tiga narasumber saat ini adalah, kalau kita mengetahui persoalan dasar yang ada di NTT, yaitu adalah ketuntasan kompetensi literasi dasar, kemudian budget dan secara politik anggaran terkait dengan alokasi untuk peningkatan kompetensi guru, untuk pelatihan, pendampingan guru, pelatihan saja saya pikir tidak cukup. Karena kalau hanya pelatihan, susah untuk diukur keberhasilannya. Perlu ada pendampingan. Nah, pertanyaannya adalah, apa yang mesti dilakukan oleh NTT? Itu yang pertama, kepada semuanya, umum tapi ini jawabannya pasti luas. Apa yang harus dilakukan oleh NTT ketika kompetensi, ketuntasan kompetensi literasi dasar menjadi persoalan dasar yang ada di NTT, dan sementara budget untuk peningkatan kapasitas guru masih sangat rendah. Dan
kita lihat tema-tema pembangunan untuk kabupaten kota di seluruh Indonesia itu selalu peningkatan sumber daya manusia. Tetapi anggaran untuk mendukung peningkatan kapasitas guru untuk meningkatkan kompetensi literasi dan numerasi dasar peserta didik juga sangat rendah. Yang kedua, saat ini kami sudah membantu Provinsi NTT atas permintaan Pak Gubernur melalui Dinas Pendidikan Provinsi. Kami sudah merumuskan yang namanya Grand Design dan Roadmap Grand Design. Dan mungkin belum sampai di tangan Pak Gubernur. Dan perlu kami sampaikan juga bahwa terkait dengan pendidikan SMK, kami sudah memiliki program yang menurut saya sangat konkret, revitalisasi SMK. Bayangan saya, SMK yang ada di NTT ke depan, seperti yang disampaikan oleh Pak Gubernur, bagaimana memiliki lahan SMK pertanian itu benar-benar menjadi cendrakawah di mukanya anak-anak SMK. Tidak perlu yang namanya PSG itu di kantor-kantor pemerintah, karena PSG di kantor-kantor pemerintah di seluruh Indonesia yang saya ketahui, mereka hanya dijadikan sebagai pengantar untuk membuat kopi dan fotokopi dokumen ke tukang fotokopi. Itu yang terjadi. Nah, bayangan saya ke depan, tidak hanya anak-anak mengerti produksi bertani, tetapi juga anak-anak PSG tidak perlu di kantor-kantor. PSG cukup di sekolah, mereka tinggal di sekolah, mereka memproduksi apa yang ada di sekolah, misalnya pertanian terkait dengan lombok. Mereka juga ada yang bertugas untuk memasarkan ke pasar, bagaimana diajarkan mereka bisa bertahan hidup ketika berada di sekolah. Orang tua tidak boleh memberikan uang sepeser pun, biarkan mereka mencari makan sendiri, berproduksi, mulai dari masak sendiri, makan sendiri, menjual hasil produksinya sendiri. Mereka tahu bagaimana kegagalan berproduksi, mereka tahu bagaimana kegagalan memasarkan barang di pasar, hasil produksinya di pasar, dan seterusnya. Nah, pertanyaan saya mungkin kepada Direktur GTK yang masih hadir, mudah-mudahan masih hadir, dan mungkin pengalaman dari Kang Yoto yang pernah dilakukan di Bojonegoro, apa yang harus dilakukan untuk pendidikan SMK yang ada di NTT ketika, mohon maaf, guru-guru yang memiliki sertifikat kompetensi, sertifikat keahlian, itu sudah mau habis. Apa yang harus dilakukan? Dan peran Kemdikbud, apa yang harus dilakukan agar guru-guru yang memiliki sertifikat kompetensi keahlian ini benar-benar tidak hilang? Banyak yang mau pensiun, bahkan mau habis. Apa yang harus kita lakukan ini? Pertanyaannya umum supaya jawabannya juga umum dan meluas gitu ya, bisa untuk didiskusikan. Terima kasih, demikian dari studio Musum Alim, saya kembalikan ke studio moderator. Baik, terima kasih Bapak Musmu Alim yang luar biasa sekali. Sekaligus pertanyaan dan juga materi untuk kita semua ya, kita dapat informasi tambahan dari Pak Musmu Alim ini. Langsung saja untuk memanfaatkan waktu kepada Bapak Suyoto, dipersilakan untuk memberikan respon maupun jawaban terhadap apa yang ditanyakan oleh Bapak Musmu Alim. Dipersilakan Bapak Suyoto. Baik, saya akan jawab yang kira-kira memang relevan dengan saya ya. Dan saya rasa apa yang dikatakan oleh Mas Pak Musmu Alim tadi itu saya setuju ya, sebenarnya betul-betul setuju saya. Jadi politisi itu kadang-kadang lebih tertarik bangun fisik daripada bangun manusia. Jadi saya setuju Mas. Dan karena itu kalau yang namanya pembicaraan tentang pendidikan itu umumnya ya bicara soal anggaran fisik ya. Dan biasanya kalau ada kelas rusak, ada genteng bocor, teriak-teriaklah politisinya ini, ya, teriak di mana-mana. Padahal kalau saya ditanya, apa sih esensi pendidikan itu? Ya, saya masih ingat waktu hari kedua Mas Menteri itu dilantik, ya, itu ada kawan yang hubungi saya untuk diskusi dengan Mas Menteri, Mas Nadiem. Akhirnya hari ketiga Jumat saya ingat di kantornya saya diskusi. Saya ditanya, Kang Yoto, seandainya ya, seandainya sekolah itu kelasnya rusak, administrasi nggak ada, semua nggak ada, apa yang tidak boleh tidak ada dalam pendidikan itu? Saya jawab,
guru. Selama ada guru, boleh nggak ada kelas, boleh nggak ada sekolah, boleh nggak ada buku, kasarannya, bahkan nggak ada administrasi apapun, selama ada guru, maka proses pendidikan itu masih akan hidup dan masih akan ada. Dan kita punya pembelajaran di mana guru-gurulah yang sebenarnya mengubah, ya. Karena gurulah yang kemudian bisa mengajarkan hidup, belajar dari menangkap informasi untuk hidup, belajar membaca untuk hidup, belajar berhitung untuk hidup, dan kemudian bagaimana belajar berkolaborasi juga untuk hidup. Nah, pengalaman saya dulu di Bojonegoro, ketika tidak ada di tempat saya perguruan tinggi yang memadai, maka saya kemudian membuat apa yang saya sebut sebagai rumah belajar. Saya sediakan rumah belajar bagi guru-guru. Dan ternyata yang itulah yang kemudian menginspirasi menjadi guru penggerak. Ya. Karena ternyata guru-guru yang punya kompetensi bagus, ya, dia itu hampir di semua mata pelajaran, itu sebenarnya sudah ada. Jadi teman belajar bersama-sama. Lalu saya buatkan yang namanya rumah belajar. Di rumah belajar itulah guru bersama-sama belajar. Dan sekarang saya lihat walaupun saya sudah 3 tahun berhenti, rumah belajar itu masih ada. Hanya yang tadinya saya berharap jadi 5, mendekatkan dengan setiap kecamatan yang paling jauh pun itu sudah guru mungkin bisa belajar. Nah, saya tidak tahu apakah itu kemudian diteruskan atau tidak. Tapi sekali lagi kalau saya ditanya bahwa yang lain boleh hilang dalam dunia pendidikan, kecuali adalah guru. Dan karena itu guru kompetensinya harus terus mendapatkan fasilitas supaya dia bisa tumbuh berkembang. Guru hati dan pikirannya betul-betul adalah untuk masa depan anak-anak. Dan yang tidak kalah pentingnya kemudian adalah bagaimana memberikan ruang belajar bersama para guru ini. Dan guru-guru yang kemudian punya minat kepemimpinan, dia jugalah yang nanti akan menjadi pemimpin-pemimpin. Nah, saya waktu jadi bupati yang saya lakukan adalah melakukan rekrutmen kepala sekolah dengan cara yang sangat berjenjang, direkomendasikan oleh sekian guru, kemudian melalui tes, kemudian melalui model pelatihan, kayak model magang, dan siapa yang kemudian dia terbukti terbaik, dialah yang kemudian saya angkat menjadi kepala sekolah. Kenapa saya harus melakukan itu? Karena ketika kepala sekolah itu kredibel, dia punya visi, punya kompetensi, dia sanggup melakukan perubahan-perubahan yang baik di sekolah. Tapi kalau pengangkatan kepala sekolahnya itu berbasis politik, orang yang tidak kompeten jadi kepala sekolah, biasanya yang begini ini juga tidak berani melakukan perubahan-perubahan secara memadai di sekolahannya. Karena itu, setelah guru, kemudian adalah kepemimpinan di sekolah. Baru yang lain-lain, tuh fasilitas-fasilitas yang lain. Itu saya kira begitu, Mas Mus Mualim. Terima kasih. Saya kira pertanyaan tadi untuk bertiga, jadi silakan. Saya berharap bahwa Pak yang lain bisa memberikan jawaban, dan saya ingin mendengar. Monggo Pak Ariyadi dan Pak Rahmat. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Suyoto atas jawaban yang telah diberikan. Selanjutnya mungkin bisa disusul oleh Pak Ariyadi sedikit sebelum kita akhiri sesi tanya jawab kita pada kesempatan kali ini. Ya, terima kasih Mbak. Terima kasih juga Pak Yoto yang telah memberikan tanggapan. Ya, faktanya betul Pak Mus Mualim tentang kemampuan dan literasi. Kebetulan sebelum di NTT kami juga terlibat di provinsi yang lain. Kami melakukan namanya student learning assessment. Jadi kami mengasess kemampuan aktual siswa seperti apa. Tadi disebut EGRA dan EGMA, jadi kami mengukur siswa kelas 5 itu sebenarnya kemampuannya berapa. Ternyata memang tidak sedikit yang siswa kelas 5 kemampuannya setara di kelas 1 atau kelas 2. Dan ketika siswa kelas 2 pun kemampuannya setara dengan prasekolah. Jadi fakta yang ada semacam itu. Lalu ketika pertanyaan adalah apa yang harus dilakukan NTT, saya rasa bukan NTT tapi kita semua, ketika ada fakta semacam itu, ketika belum tuntas pada literasi dan numerasi tapi berlanjut ke jenjang berikutnya, ini PR yang sulit sebenarnya Pak Mualim. Tapi adalah kita harus menyadari bahwa ini kita harus bergandengan tangan. Kita merangkul semua pihak. Nah, saya rasa nanti semoga ada pihak yang bisa menjembatani. Semua pihak itu siapa? Tidak hanya kita membicarakan pemerintah, dalam hal ini mungkin dinas pendidikan, anggota DPR sebagai institusi, sebagai lembaga, ataupun pemerintah daerah. Tapi juga orang tua. Kita harus membangkitkan
paradigma bahwa iya, yang namanya belajar kan harus tuntas. Sehingga jangan sampai kita membebani siswa dengan tagihan banyak karena takut dengan orang tua, dengan sekolah yang lain, belum tuntas pun dinaikkan, harus naik kelas. Itu yang kami harap, kalau bisa direngkuh semuanya di situ. Sadar bahwa minat dan kemampuan siswa itu berbeda. Sehingga biarkan dia berkembang sesuai dengan ketuntasannya. Sehingga bahasa sederhana, zaman saya SD dulu tidak naik kelas itu masih wajar. Nah, sekarang kan kita harus menyesuaikan. Kalau memang ada aspek yang sangat krusial, urgent, tapi belum tuntas, ya kita harus bisa memediasi, menjembatani semua pihak terkait bahwa itu adalah suatu hal yang memang perlu dituntaskan terlebih dahulu. Itu satu hal. Lalu hal yang lain adalah tadi sebenarnya tentang bagaimana pengembangan kompetensi guru. Kekhawatiran guru yang memiliki sertifikat kompetensi akan memasuki masa purna tugas sehingga akan habis. Ini kembali ke isu kita selalu paradigma, Bapak Ibu semua. Bagaimana kita harus memiliki pola pikir tadi. Saya rasa COVID itu ada hikmah yang sangat luar biasa. Saya yakin di situ. Sebelum COVID orang sudah memiliki perangkat telepon pintar. Saya yakin di situ. Tetapi pemanfaatnya semakin berkembang. Walaupun awalnya dalam konteks keterpaksaan, dipaksa belajar di rumah BDR. Akhirnya mengenal yang namanya Zoom kita semua, mengenal yang namanya Google Meet. Artinya saya rasa ini sudah menjadi titik awal. Jadi kita manfaatkan hikmah COVID di sini. COVID yang di satu sisi mungkin suatu tantangan besar, di sisi lain membawa kita untuk ruang belajar yang baru. Kita perkenalkan, kita motivasi kepada semua pihak, kepada guru, kepada siswa, bahwa ada yang namanya ruang belajar virtual yang bisa memanfaatkan perangkat yang ada di situ. Sehingga pada akhirnya apa? Kita bisa mandiri, tidak selalu bergantung pada pemerintah. Saya bisa membayangkan, ini Pak Rahmadi di GTK, wah, ada berjuta-juta guru di Indonesia, bukan hal yang mudah itu, untuk mengembangkan kompetensi seluruh guru yang ada. Sehingga kita bisa dengan adanya organisasi penggerak, dengan adanya organisasi seperti tempatnya Pak Mus Mu'alim tadi, kita tambahkan literasi digital kepada teman-teman penggerak di situ. Kita perkenalkan bahwa ada banyak sumber di situ. Ada ruang belajar. Ruang belajar sudah sampai dibuat oleh pemerintah itu, ya, Kemdikbud itu. Itu bisa dipakai. Rumah belajar ada, itu bisa dipakai. Nah, itulah yang kita biasakan di situ, bahwa kita selalu tidak hanya mengupgrade, tapi juga mengupdate pengetahuan kita. Kita selalu berjalan beriringan. Jadi, literasi digital itu saya rasa salah satu kunci kalau kita ingin meningkatkan kompetensi guru secara masif. Tentu kompetensi dalam konteks tidak harus ada sertifikasi. Itu kan terlalu formal. Jadi, dalam konteks meningkatkan kemampuan, salah satu pintu pertama yang dibuka adalah literasi digitalnya. Kalau dulu tadi Pak Yoto menyebutkan Ali bin Abi Thalib, salah satu ungkapan lain dari Ali bin Abi Thalib adalah ikatlah ilmu dengan pengetahuan, gitu loh. Ikatlah ilmu dengan menulis. Artinya kan literasi di situ. Sehingga dan sekarang pun yang namanya literasi menulis tidak hanya literasi teks, tapi digital. Nah, ini jadi saya harap semua pihak yang memungkinkan di sini kita tingkatkan literasi digital minimal dalam rangka mengakses informasi. Tadi disampaikan Pak Yoto bahwa orang yang hebat itu bukan orang yang memiliki banyak informasi tapi bisa memanfaatkannya dengan tepat. Jadi saya rasa di situ Pak Mus Mu'alim, kalau masih memiliki akses ke teman-teman di daerah, maka kita tingkatkan di situ. Kebetulan sebagai informasi saya juga terlibat di salah satu kegiatan melibatkan 16 provinsi dari Aceh sampai dengan Papua Barat. Nah, itu memang salah satu yang kami tekankan adalah TPEC. Jadi technological, pedagogical, content knowledge. Jadi pengetahuan digital para teman-teman guru itu yang kami dobrak di awal di situ. Nah, mungkin itu saja tanggapan saya. Saya rasa ini PR kita bersama lah. Nanti apa yang disampaikan Pak Yoto mungkin dan saya sedikit informasi tadi bisa kita renungkan bersama-sama. Saya kembalikan ke moderator karena mungkin pertimbangan waktu. Baik, terima kasih Pak Riyadi atas tanggapan yang telah diberikan. Terima kasih juga kepada para guru di NTT yang telah berpartisipasi. Banyak sekali pertanyaan yang masuk ke kami, tapi mohon maaf belum bisa kami jawab satu persatu. Dan terima kasih juga kami sampaikan kepada para pembicara. Era digital seperti saat ini tentu memiliki berbagai tantangan. Diperlukan kreativitas, inovasi guru yang terus adaptif terhadap dinamika era, dan juga bukan berarti teknologi menggantikan peran guru. Namun saatnya, guru dapat menggunakan teknologi sebagai alat untuk menciptakan perubahan.
Mari kita bersama-sama bersinergi meningkatkan kompetensi guru secara masif melalui literasi digital. Baik Bapak dan Ibu hadirin webinar pendidikan pada hari ini, silahkan untuk bisa mengaktifkan video agar kita dapat berfoto bersama. Dan kami himbau kepada Bapak Ibu guru yang sudah mendownload virtual background dari kami, silahkan dapat digunakan ya. Mohon video untuk bisa diaktifkan, Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak dan Ibu guru yang hebat, yang luar biasa, silakan berikan senyum terbaik Bapak Ibu sekalian, sahabat guru untuk Indonesia. 1, 2, 3. Ini terus, Mbak, karena sama halaman, jadi harus terus-menerus. Baik, ada 21 halaman. Agar terabadikan secara utuh kebersamaan kita pada kesempatan kali ini ya, Bapak-Ibu ya. Jangan lupa untuk tersenyum, Pak, Bu, ya. Karena selain senyum itu ibadah, ya, jadi bisa membuat orang lain yang melihat foto-foto kita nanti juga bisa ikut bahagia. Dan sembari sesi foto ini, kami juga ingin mengucapkan kepada Bapak Ibu sekalian, kepada para pembicara, kepada para birokrasi yang hadir pada kesempatan kali ini, demikianlah tadi serangkaian webinar pendidikan sekaligus launching Sahabat Guru Training dan Sahabat Guru Media. Untuk presensi, silakan dapat diakses dari link yang telah kami bagikan di kolom chat Zoom maupun YouTube. Silakan bagi Bapak Ibu yang belum presensi, silakan untuk presensi, linknya sudah kami tampilkan di kolom chat. Dan Bapak Ibu sekalian, ini adalah suatu permulaan. Dapatkan berbagai webinar menarik untuk meningkatkan skill melalui www.training.sahabatguru.com dan dapatkan akses free IMEX Sahabat Guru selama 1 tahun melalui www.sahabatguru.com. Untuk edisi pertama, untuk spesial untuk Nusa Tenggara Timur, kami mengangkat tentang pendidikan Nusa Tenggara Timur. Kami mengangkat juga tentang Pak Gubernur, kemudian Ibu Gubernur. Silakan rekan-rekan guru dapat mengakses free IMEX kami, 3 edisi premium kami di www.sahabatguru.com. Dan Bapak Ibu sekalian, acara ini diselenggarakan oleh Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia, Yayasan Pendidikan Adiluhung Nusantara, bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan acara ini didukung oleh Sahabat Guru Training dan Sahabat Guru Media dan Elmo Academy. Terima kasih yang disampaikan kepada Bapak Victor Bungtil Laiskodet SHMH SHMSI selaku Gubernur NTT. Semoga pemerintah NTT dan juga sahabat guru dan yayasan pendidikan Adiluhung Nusantara dapat menciptakan sinergi dalam meningkatkan mutu pendidikan di NTT.
Terima kasih kami sampaikan juga kepada Bapak Sutan Rizka Tuanku Kerajaan SE selaku Ketua Umum Aptasi, kepada Bapak Rahmadi Widiarto MA kami ucapkan terima kasih, kepada para pembicara yang luar biasa, Bapak Dr. Aryadi Wijaya, Bapak Dr. Suyoto yang telah menginspirasi guru-guru di NTT, dan juga terima kasih kami ucapkan pada segenap jajaran birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur serta segenap jajaran birokrasi Kabupaten dan Kota di Nusa Tenggara Timur. Dan tak lupa terima kasih yang mendalam kami ucapkan kepada Bapak Ibu sahabat guru dari Provinsi Nusa Tenggara Timur yang telah mendedikasikan diri membangun pondasi yang kuat bagi masa depan anak bangsa. Pendidikan bukan sekedar edukasi, tapi pendidikan adalah arti untuk memberi sebuah nilai. Pendidikan bukan pula sekedar ajar, tapi pendidikan adalah arti untuk membentuk etika moral dan juga nalar. Pendidikan bukan lagi soal kecerdasan, tapi pendidikan adalah sebuah cara untuk memberikan keteladanan. Saat pendidikan hanya berpacu pada kompetisi, yang ada adalah lahirnya generasi yang rakus dan suka melakukan korupsi. Saat pendidikan hanya sebatas pintar dan juga cerdas, yang lahir adalah generasi yang culas dan suka berperilaku tanpa batas. Sahabat guru, momentum Hari Pendidikan Nasional mari kita maknai dengan penuh arti. Kita kembali pada esensi pendidikan yang penuh keteladanan. Mari bersinergi, serentak bergerak, menciptakan merdeka belajar. Marilah agenda pada webinar pendidikan ini kita tutup dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, kami persilakan. Cukup. Terima kasih. Saya Arsi Duyani mewakili kru Sahabat Guru dan Yayasan Pendidikan Adiluhung Nusantara mohon undur diri. Salam inspirasi Indonesia Maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.